Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini 12 Januari di tahun yang baru 2023. Anda bersama dengan saya sekali lagi untuk pertama kalinya di tahun baru bagi webinar Menggapai Pelangi, anjuran Pusat Pembangunan Komuniti dan Usahawan Jeli di bawah Office of Industry, Community and Alumni Network ataupun ICAN, UiTM Cawangan Kelantan. Alhamdulillah, hari ini 12 hari bulan Januari, cuaca di UiTM Macang sejuk, panas-panas manja lah. Belum lagi terik, tapi panas-panas manja, alhamdulillah. Selepas 3 hari mendung, alhamdulillah hari ini cantik cuacanya, panas-panas manja. Okey. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dengan saya dan juga panel jemputan daripada Agensi Counseling dan Pengurusan Kredit AKPK Cawangan Kota Baru. Kita akan membincangkan tentang modus operasi jenayah cyber ataupun kita panggil sebagai scammer lah. Kalau dalam bahasa yang modennya scammer. Tapi kita akan membincangkan tentang jenayah, kita akan memfokuskan tentang jenayah cyber yang semakin kita katakan berleluasa lah, semakin bermaharajalela di Malaysia ini. Okey. Sebelum itu, biasalah kalau saya jadi pengacara majlis mesti akan ada pantun. Okey. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Indah berbalam, si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah kepada penonton-penonton yang berada di YouTube. Untuk makluman semua, kita bersiaran secara langsung dari studio UiTM Cawangan Kelantan, Kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, Championing Data Partnership Empowering Community. Baiklah, seperti yang saya maklumkan pada awal program tadi, hari ini kita akan membincangkan, kita akan mengupas tentang modus operandi jenayah cyber ataupun scammer bersama-sama dengan panel daripada Agensi Counseling dan Pengurusan Kredit Cawangan Kota Baru, iaitu Encik Hafizuddin bin Hamzah. Beliau merupakan penasihat kewangan di AKPK Cawangan Kota Baru. Okey, sebelum kita berkenalan, sebelum kita mendekati kita punya penceramah pada hari ini ataupun kita punya speaker lah. Okay, saya ceritakan sedikit pengalaman kerjaya beliau. Beliau pernah bekerja di Aeon Credit Service, kemudian di Standard Chartered Bank selama hampir 2 tahun, Public Bank lebih 4 tahun dan juga sekarang di AKPK saya rasa lebih 2 tahun lah. Okay. Jadi Encik Hafizuddin, macam mana cuaca di Kota Baru, Cik Hafizuddin? Cuaca di Kota Baru, Cik Azwan. Aha. Macam di Macam juga. Panas-panas manja. Panas-panas manja. Okey, rakan-rakan kita yang berada di YouTube mungkin boleh kongsikan dengan kita macam mana dengan cuaca di tempat anda? Mendung ke dan macam mana? Mungkin boleh
ada interaksi di YouTube. Okey, Encik Hafizuddin, seperti yang saya maklumkan tadi, hari ini kita akan membincangkan, kita akan mengupas tentang scammer. Okey, kita lebih kepada mendidik kita punya penonton lah pada hari ini. Mungkin saya boleh bacakan sikit tentang latar belakang AKPK lah, Encik Hafizuddin, ya. So, AKPK ataupun kita kenali sebagai Agensi Counseling dan Pengurusan Kredit. Agensi ini ditubuhkan oleh Bank Negara pada April 2006. Mungkin pada yang berada di YouTube yang mendengar biografi AKPK ni, jangan lupa kita ada kuis kejap lagi. Okay? So ini ditubuhkan pada tahun 2006 di bawah Bank Negara. Objektif AKPK ini ditubuhkan adalah untuk membantu individu menguasai situasi kewangan selain mencapai ketenangan minda menerusi pengurusan kredit yang bijak. Okey, macam mana AKPK ini berfungsi? Melalui pendidikan kewangan, khidmat nasihat kewangan dan juga program pengurusan kredit. Bersesuaian dengan program kita pada hari ini, Encik Hafizuddin. Jadi, mungkin saya akan terus serahkanlah sebab kita pun, saya minta maaf, sebelum tu saya minta maaf bagi pihak penganjur kerana sepatutnya kita bermula pada jam 9 tetapi disebabkan oleh masalah teknikal, jadi kita terpaksa mula terlewat sikit. Jadi saya bagi pihak penganjur dengan rendah hati memohon maaf kepada semua penonton dan juga kepada kita punya penceramah pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, bukan saya yang akan bagi ceramah tapi Encik Hafizuddin. Jadi saya terus serahkan platform ini kepada Encik Hafizuddin untuk berkongsi dengan saya dan juga kepada penonton tentang topik kita pada hari ini. Silakan Encik Hafizuddin. Okey, terima kasih kepada Encik Azwan, moderator kita, pensyarah kacang bergaya daripada UiTM Macang. Okey, saya difahamkan ini kali kedua lah UiTM Cawangan Kelantan bekerjasama dengan AKPK. Pada yang pertama kalinya adalah pada awal COVID. Okey, dan seterusnya pada hari inilah saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kerana pihak UiTM Cawangan Kelantan khususnya kerana sudi menjemput AKPK lagi lah untuk menjayakan sesi perkongsian kita pada pagi ini. Okey, terima kasih saya ucapkan. Okey, okay, berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, Encik Azwan. Okey, seperti yang tertera di belakang ni, webinar pada pagi ini berjudul Menggapai Pelangi. Okey, dalam modul Menggapai Pelangi ni, ada tiga modul yang saya akan tekankan. Yang pertama adalah pengurusan kewangan. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan asas meminjam dan yang ketiga berkenaan dengan jenayah kewangan. Okey, so insya-Allah saya akan berkongsilah sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan, para pelajar dan yang saya hormati sekalian. Okey. Saya izinkan saya untuk berkongsi saya punya slide dulu, saya sharekan dulu. Dapat tengok ke saya punya slide, Encik Azwan? Okey, jelas, jelas Encik Azwan, jelas. Mungkin rakan-rakan yang berada di YouTube juga boleh komen, kalau nampak tulis nampak, tak nampak tulis tak nampak. Okey. Menggapai pelangi. Okey, ini tak perlu saya ulaskan lagi. Atau anda perkenalkan saya. Okey. Pasal AKPK pun Cik Izwan dan Cik Azwan dah tahu dah. Tak perlu lagi lah saya perkenalkan. Okey. Okey, ini agenda khusus kita iaitu pada tiga pengurusan dan tunai asas pinjam dan juga pelaburan. Okey, pelaburan tu merangkumi jenayah kewangan sekali lah. Maafkan saya. Maaf Cik Hafizuddin, ada bunyi iko di belakang tu. Ada macam bunyi angin, suara Cik Hafizuddin tak jelas. Sekejap Ha.
Inilah kita punya panggil apa, cabarannya bila melakukan program secara atas talian kan. Ada gangguan itu ini. Kalau yang berada di rumah mungkin ada gangguan JNT datang hantar pasal kan. Okey, maafkan. Saya ada sedikit gangguan sekejap. Okey, harapnya dah okey ya. Jelas ya Tuan? Okeylah, better lah daripada yang tadi. Tadi gangguannya teruk sangat, ini okey sikit. Tapi masih ada lagi lah, saya dengar masih ada lagi. Okay, boleh saya mulakan? InsyaAllah boleh eh? Okey, boleh. Okey, sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut dengan tuan-tuan dan puan, saya ingin kongsikan dululah satu kajian yang dibuat oleh KBK. Walaupun dah lama, tetapi saya kira masih relevan lah untuk dikongsi dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Okey, ini yang kita panggil sebagai FBES, okey, KBK Financial Behaviour Survey. Okey, hasil dapatan daripada kajian ini, kita dapati bahawa tahap kesejahteraan kewangan di kalangan orang dewasa yang bekerja di Malaysia ni dia di tahap yang rendah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan tahap yang rendah ni? Okey. Kita sedia maklum. Kita dah biasa dengar lah contohnya apa ni orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey. Boleh dengar Cik Azwan eh? Okey, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, ukur baju di badan sendiri. Apa lagi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan Cik Azwan sendiri boleh tambah? Itu yang biasa kita dengar lah. Okey. Tetapi masalahnya kita biasa dengar tetapi kita tidak amalkan, kita tidak praktikkan apa yang kita tahu tu. Okey, maka kita hanya mengetahui daripada segi teori saja. Okey. Ilmu yang kita tahu tetapi tidak kita amalkan, dia tak akan pergi mana-mana. Tak akan jadilah senang cerita. Okey. Dia kena selari tindakan. Bila kita dah ada pengetahuan, tindakan kita mestilah selari dengan kita punya pengetahuan tadi tu. Kita mesti buat apa yang kita tahu. Kalau sekadar tahu tapi tak amalkan, macam saya kata tadi, tak jadi. Contohlah, sekiranya, okey Cik Azwan eh, sekiranya kita nak sihatlah, apa yang perlu kita buat? Kita kena jaga kita punya pemakanan, kena jaga kita punya gaya hidup, kena selalu bersenam lah orang kata. Okey, makan pun sikit-sikit. Okey, tak bolehlah selalu orang kata. Dia beza Cik Azwan. Makan sikit-sikit dengan sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan ni dia dah jadi lain. Okey, dia beza. Sama juga kita kaitkan dengan konsep kewangan. Kiranya kita ni nak orang kata sihat daripada segi kewangan, apa yang kita perlu buat, kita kena berbelanja ikut kita punya kemampuan. Okey, kita buat pinjaman pun orang kata jangan orang kata terlalu bergantung kepada pinjaman. Okay, pinjam sikit-sikit. Kan? Sikit-sikit pinjam. Sikit-sikit pinjam. Itu pun dah jadi lain ya. Okey. Bila dah sikit-sikit pinjam ni yang membawa kepada keberhutangan yang tinggi. Ini dah berkait dengan kata situasi di tempat kerja. Okey, keberhutangan yang tinggi ni kita boleh katakan dia akan memberi kesan kepada kita punya cara kerja. Yalah, bayangkan kita dah kerja dapat gaji, tiba-tiba tengok dapat gaji masuk dah banyak kena potong, dah terlalu banyak deduction pinjaman yang kita ada. Maka orang kata moral untuk bekerja itu mungkin berkurang, tak semangat. So bila dah berlaku macam ni, macam-macam lah orang kata dia punya cabaran. Okey, mungkin adalah godaan untuk ambil duit tepi, duit bawah meja. Okey, so itu sesuatu yang perlu dielakkan lah. Okey, 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja terpaksa meminjam bagi membeli keperluan asas. Apa itu keperluan asas? Okey, keperluan asas sebagai contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.
dan mungkin juga kenderaan. Itu adalah keperluan asas. Okey, keperluan asas, saya boleh katakan keperluan itu adalah murah. Yang mahal, okey, keperluan, keperluan hidup itu adalah murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Okey, keperluan untuk hidup adalah murah. Yang menjadikan ia yang mahal adalah gaya, gaya hidup. Sebagai contoh, pakaian. Kalaulah kita cari pakaian yang tidak ada jenama, tak ada brand, kat mana boleh beli? Mungkin di pasar malam ataupun di pasaran-pasaran biasa yang tiada jenama. Sehelai baju mungkin kita boleh dapatkan pada harga RM10, RM20. Okay? Tetapi disebabkan nakkan gaya, maka kat situ kita memilih untuk membeli sesuatu yang lebih mahal. Sama juga kopi, sebagai contohlah kopi, kalaulah kita minum sendiri dekat rumah lah, kita kacau sendiri dekat rumah, agak-agak berapa kos yang diperlukan untuk secawan kopi tu? Mungkin 50 sen, RM1. Okey, tetapi kalau kita pilih untuk minum di luar, dia dah lain, padahal masih kopi, masih minuman yang sama. Di kedai mungkin harganya RM2. Okey, tetapi ada setengah lagi di antara kita memilih untuk gaya yang lebih lagi. Nah, itulah yang mungkin kita memilih untuk minum di kedai-kedai hipster. Okey, itu yang membawa kepada secawan kopi RM15, RM20. Okey. Keperluan itu, saya ulang, keperluan adalah murah. Yang mahal adalah gaya. Okey. Wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. Okey, ini kalau tanya lelaki, kalau tanya Cik Azwan, agak-agak Cik Azwan setuju tak dengan kenyataan ini? Okey. Dia memang tak dinafikan, golongan wanita ni adalah lebih teliti lah dalam perancangan kewangan. Okey. Tapi mungkin ada juga minoriti lah lelaki yang lebih, dalam satu keluarga tu mungkin ada majoriti lelaki yang lebih, orang kata, teratur perancangan kewangan berbanding isterinya. Tapi mungkin jarang berlaku lah sebab kat sini berdasarkan kajian wanita majoritinya. Okey, mereka yang serius dalam merancang perbelanjaan adalah dari umur di antara 50 hingga 59 tahun. Okey, boleh tak saya dapatkan malas daripada tuan-tuan dan puan yang sedang berada dalam sesi ini, tuan-tuan dan puan berada dalam golongan mana? Pelajar, dalam lingkungan umur berapa? Okey, sebabnya kita tak nak bila dah usia dah meningkat baru orang kata serius dalam merancang kewangan. Sepatutnya tindakan itu perlu dilakukan di peringkat awal lagi. Okey, jangan tunggu hingga sampai orang kata sampai dah nak berusia dan nak pencen baru serius dalam nak rancang perbelanjaan. Okey. 2 daripada 10 rakyat Malaysia sukar untuk menyimpan dalam tempoh 6 bulan. Okey. Ini kalau saya boleh kongsikan, pada bulan Jun 2020, kalau tak silap saya lah, maafkan saya. Saya ingat saya Jun 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia ada buat satu kajian survey yang melibatkan seramai 168,000 responden. Okay. Tujuan survey itu dilakukan untuk orang kata tengok apakah kesan pandemik COVID-19 ni terhadap beberapa golongan di rakyat rakyat Malaysia. Okey. Daripada 168,000 responden, terdapat 3 golongan yang disurvey, iaitu yang pertama adalah mereka yang bekerja sendiri. Okey, golongan yang kedua mereka yang bekerja swasta. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang bekerja di syarikat GLC dan MNC, mana syarikat yang besarlah. Okey, penjawat awam dia tidak terlibat dalam survey ni sebab andaian yang dibuat bahawa mereka yang bekerja government sector ni
tidak terkesan disebabkan oleh pandemik COVID. Sebab apa? Sebab gaji jalan, gaji masuk seperti biasa dalam tempoh PKP-PKPD tu. Betul lah Cik Azwan? Betul-betul. Okey. Okey. Jadinya hasil kajian daripada survei tersebut mendapati bahawa okey, kat sini yang menarik. Mereka yang bekerja sendiri hanya mempunyai simpanan yang mampu bertahan selama agak-agak berapa bulan ya. Saya nak tengok kalau boleh komen kan. Agak-agak berapa bulan simpanan mereka yang bekerja sendiri. Okey, berdasarkan kajian ini, majoriti ya, saya bercakap ke majoriti lah, bukan kata 100% tapi majoriti 70% dan lebih mereka yang bekerja sendiri mempunyai simpanan sebulan sahaja. Okey, sebulan. Okey, kita beralih pula kepada yang bekerja swasta. Mereka yang bekerja swasta ni, majoriti mereka juga mempunyai simpanan yang hanya mampu bertahan selama 2 bulan. Oh, okey, betul Cik Azwan. Okey, golongan yang ketiga, mereka yang bekerja di syarikat GLC ataupun MNC, multinational company, syarikat yang besar lah, gah, okey. Majoriti mereka ni gaji mungkin belas-belas ribu, puluh-puluh ribu, okey. Simpanan yang mereka ada agak-agak berapa bulan? Yang tadi satu bulan. Yang bekerja sendiri, yang bekerja swasta, dua bulan. Yang bekerja di GLC dan MNC ni, simpanan mereka majoriti mempunyai 4 bulan. Okey, kita dapat tengok ketika dalam tempoh pandemik COVID-19, PKP lepas tu sambung pula PKPD. PKP apa lagi, macam-macam lah. Saya pun dah lupa dah. Diperketatkan lah, apalah. Okey. Dia bersambung, bersambung, kemudian bersambung. Okey. Jikalau, kita ingatlah tempoh PKP yang pertama tak silap saya 6 bulan. Okey. PKP yang pertama 6 bulan. Jadinya mereka ni, rata-rata majoriti rakyat Malaysia ni hanya mempunyai simpanan yang paling banyak pun tadi mampu bertahan selama 4 bulan sahaja. Okey, jadi bagaimana yang selebihnya tu? Bagaimana mereka yang bekerja sendiri ni yang hanya mampu bertahan selama sebulan jika tak dapat beroperasi, tak dapat bekerja, bagaimana mereka bertahan selama 5 bulan dalam tempoh PKP? Okey, itu sesuatu yang kita harus pelajarilah. Kita orang kata kena bersedia dengan apa orang kata cabaran. Kita kena ada simpanan. Kita kena ada dana kecemasan. Okey? Kita kena ada dana kecemasan yang mencukupi. Okey, saya akan sentuh kemudian yang tu. Okey, mereka yang berpendapatan di bawah 2,000, simpanan merupakan cabaran kewangan yang paling besar. Okey, ini tidak dinafikan lah. Okey, bagi yang bujang dengan pendapatan 2,000, saya kira mungkin mencukupi lah. Okey, tapi bila dah berkeluarga, dah ada anak, 2,000 ni mungkin susah lah. Okey, mungkin susah. Bukan mungkin lah, saya rasa memang susah lah. Okey, itu sesuatu yang kita harus orang kata akuilah. Okey, okey. Apakah matlamat kewangan anda? Dah masuk tahun baru ni 2023. Okey, lupa nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga orang kata azam ataupun impian kita pada tahun 2022 kita dah capai. Jadi untuk tahun 2023 ni masih belum terlambat untuk kita setkan kita punya azam, apa yang perlu kita capai dalam tahun ni. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apakah matlamat kewangan tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin boleh kongsikan. Okey, kita bermain, contohlah kita buat sesuatu mesti ada matlamat. Okay, kita main contoh, kita main bola Cik Azwan. Kita main bola matlamat. Kalau tak ada matlamat nak main bola, main saja-saja, tak ada, tak menarik lah. Nanti pemain masuk dalam padang, semua jalan kaki je. Tak ada nak lari ke hulu gilir. Semua bola-bola jalan-jalan je lah. Jadi pentingnya ada matlamat. Dalam main bola, matlamat adalah untuk jaringkan gol. Okay.
kita kaitkan dengan matlamat kewangan. Kita kena ada matlamat. Apa yang kita nak capai dalam jangka masa panjang, jangka masa sederhana, jangka masa pendek. Okey, kalau macam saya, saya sendiri ada matlamat. Okey, matlamat saya, saya nak bersara dengan 1 juta. Itu matlamat saya. Macam mana pula dengan matlamat Cik Azwan? Mungkin Cik Azwan ada matlamat yang lebih lagi ke? Bagi saya cukuplah. Saya akan cuba usahakan untuk mencapai 1 juta. Okey? At least bila kita dah ada matlamat, kita tahu apa yang kita perlu buat. Kalau tak ada matlamat, kita macam kapal yang berlayar tapi tak tahu hala tuju. Tak tahu nak buat apa. Jadi tak ada perancangan. Okey, itu pentingnya kita kena ada matlamat. Kalau mungkin para pelajar, bila dah habis belajar nanti, matlamat mungkin nak dapatkan pekerjaan. Okey. Nak bantu ibu bapa, nak beli, nak bina kekayaan, nak bina, nak beli aset. Target yang pertama mungkin bagi para pelajar mungkin nak beli kenderaan lah. Okey, nak beli kereta, rumah mungkin kemudian. Betul tak? Okey. Ada betul tu Cik Mizrin. Saya rasa kereta sekarang ni dah macam satu keperluan. Betul. Dia bukan lagi apa ni kita panggil kemewahan, tapi dia ada satu keperluan. Jadi mungkin dalam kalangan pelajar ni dia punya matlamat sekarang lah, matlamat jangka masa pendek ni kerja nak beli kereta, kerja nak beli kereta, sedangkan dia tak tahu, mereka ni kurang faham yang sebenarnya bila bekerja ni di belakang tu banyak lagi komitmen yang especially kewangan lah yang perlu diuruskan dengan bijak. Betul Cik Azwan. Sekarang ni zaman belajar mungkin tak, orang kata masih lagi di fantasi lagi lah. Bila dah habis belajar, bila dah grad, barulah orang kata melangkah ke alam realiti. Okay. Bila dah ada, orang kata dah ada pekerjaan, dah ada gaji, kita kena uruskan kewangan kita tu. Kalau tersilap langkah, habislah kita. Jadi untuk sekarang ni, walaupun masih belum bekerja, sekurang-kurangnya para pelajar sekalian dah ada duit. Duit daripada mana? Beasiswa mungkin, ataupun daripada PTPTN, ataupun daripada ibu bapa lah, poket ibu bapa yang bagi setiap bulan kan. Okay. Jadi duit tu kita kena pandai uruslah. Okey, sebelum kita orang kata pegang duit dengan amount yang lebih besar, kita kena belajar uruskan dulu ketika amount yang masih kecil ni. Okey, kita takut nanti kalau yang kecil ni pun salah urus, nanti dapat yang besar, dapat yang lagi banyak, lagi tersalah urus. Okey. Okey, biasanya saya suka kaitkan duit kita ni dengan jodoh. Duit kita ni sebenarnya Cik Azwan ya, jodohnya tak panjang pun dengan kita. Okay? Duit tu, gaji kita ataupun biasiswa ke PTPTN ke, jodohnya tak panjang dengan kita. Sekejap je. Dia touch and go je. Dia masuk kejap dan dia keluar. Dia keluar, dia tak kembali dah. Pergi tak kembali. Okay? Mungkin kalau bagi para pelajar, duit yang dapat tu mungkin digunakan untuk bayar sewa. Bagi yang menetap di luar lah. Okay, bayar yuran, makan dan minum. Itulah saya rasa yang mungkin komitmen ketika masih bergelar pelajar ni. Ataupun mungkin langganan internet, telefon ke. Itulah kot. Ataupun ada apa-apa lagi. Encik Abizuddin, mungkin boleh masukkan satu lagi. Ketagihan pembelian online. Ketagihan pembayaran, pembelian online. Ya, betul. Yang itu pun saya akan sentuh sekejap lagi. Macam-macam lah. Boleh kata kan dalam handphone, smartphone kita sekarang ni, nak cari orang yang tak ada online shopping tu, saya rasa sangat... Satu dalam seribu lah. Betul. Kalau satu ada dalam seribu. Tu, kita kena pegang dia betul-betul. Betul. Kalau ambil batu, kalau baling, nak kena orang yang tak ada online shopping dalam dalam handphone, mungkin mustahil. Betul. Okey, kita tengok dulu satu video Cik Azwan.
Ah, boleh boleh. Dekat belanja pun orang kata takut boring lah pula orang dengar celoteh saya kan. Jadi saya selang selikan dengan video juga. Okey. Ada sound ke? Saya takut ada sound. Ada. Okey, jelas, jelas di YouTube pun jelas. Hello, hai semua. Sekarang saya berada di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang ada di sekitar Lembah Kelang ni. Saya datang sini nak tanya kepada generasi-generasi muda yang ada dekat sini berkaitan dengan pengurusan kewangan mereka. Adakah mereka terlalu muda untuk mengetahui tentang pengurusan kewangan ataupun mereka lebih mengetahui tentang entertainment ataupun hiburan sahaja? Okey, sekarang ni saya tengah pusing-pusing carilah mana-mana student yang ada dekat sini kan. Okey, you pernah dengar lagu sekejap eh, lagunya Pen Pen Apple Apple Man. Okey. Dari negara mana lagu tu? Japan. And you? Japan good. Yeah, from Japan. 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 You? Japan. Apakah senjata yang digunakan oleh Katniss Everdeen dalam Hunger Games? Bow and arrow. Yeah. Yeah. Bow and arrow. Siapakah yang menyanyi lagu Someone Like You? Adele. Adele. Adele, yes. Huh? All I Ask. Are you? Feeling yes. In the Deep. Adele. Adele. Someone Like You. Hello. Tak pastilah. Tak pasti juga. You all kenal tak dengan Awal Asyari? Kenal? Ya, yeah, kenal. Are you kenal? Kenal. Kenal. Awak berdua ada buat pinjaman kewangan? So far tak ada, tak belum. Belum eh? Belum. You guna duit sendirilah. Ya. And you? Tak pernah. Tak pernah juga? Sendiri. Ya. Tak ada. Tak ada you? Tak ada. You pun tak ada sendirilah. Yeah. Tak. Tak ada. No. Ha? Tak ada. Tak ada eh? Ada. Ada buat loan? Pinjaman pendidikan? Tak banyak lah, sikit sajalah. Ada? Ada. You pernah dengar tentang Sikris? Tidak. And you? Tak, tidak pernah. Sikris apa tu? No. You? Pernah. Pernah? Pernah. Tak ada. You pernah dengar Sikris? Tak pasti. Tak pasti ya? Tak. Tak, you pernah dengar Sikris? Tak pernah eh? Something like Blacklist is it? I mean like... Berapa jumlah duit yang ada dalam poket you all berdua? Jumlah duit sekarang ni dalam poket. Tahu tak? Dalam wallet ke? Tahu tak? Tak tahu. Ada you? Saya ada dalam 200 kot. 200. Okey. Yang 200 ni boleh tak cek? Betul tak ada 200? Agak-agak? Berapa? Ada 300. 300. 300. That's lebih 100 lah. 25 ringgit. Agak-agak. Agak-agak. Okay. Cuba tengok betul tak? Boleh tengok? Boleh. Okey. Tengok betul tak? 26. Oh, tepat eh? Tepat. Boleh tak tengok? Betul tak 100 lebih? Nak cek betul tak 40? Okey. Okey, cuba tengok betul tak 30 ringgit. Jom, jom kita tengok betul tak 100 lebih. Ya, 100 lebih. 19. Oi, lebih tu. Oh, saya dapat 41. 41? Alright. Hampir tepat. Okey, 15 lah. Setengah daripada. Setengah daripada apa yang you cakap tadi kan? 170. 170? Okey. You macam tepat sikit lah kan? Okey, another question. Ada buat simpanan tak? Ada. You ada? Ya, yeah, ada. Ada? Ada. Ada. Ada? Ada you? Ada. Ada. Saving ada lah. Ada. 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 You ada buat saving? Tak ada. Pernah dengar tak tentang AKPK? Ni macam mic ni. AKPK. Ha, pernah dengar? Tak tahu. Tak pernah. You? Seriously tak pernah dengar. Tak pernah. You? Tak pernah dengar. Tak pernah. Satu organisasi untuk finance punya. Okay. Ya, untuk kewangan. Untuk kewangan. Okay, you? Tak pernah dengar. So called an institution. Okay. Untuk memberi financial advice untuk pemuda yang. Tak pernah dengar. Agency under under bank negara. Alright, and you? Tak tahu. Okay, you all pernah dengar tak tentang AKPK? Betul. Tak pernah dengar. Nama pernah. Agency counselling dan pengurusan kredit. Hey, betul. Betul. Sebenarnya macam-macam lah jawapan-jawapan yang keluar daripada mulut-mulut student yang ada dekat dalam ni. Ada yang tahu, ada juga yang tahu bab hiburan sahaja. Sebenarnya bab pengurusan kewangan ni kita harus ambil berat sebagai persediaan kita di masa hadapan yang lebih mencabar. Dan yang kedua, anda sebagai generasi muda ianya bagi mengelakkan diri kita daripada mengalami krisis kewangan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, anda sebagai generasi muda sebagai pelapis pemimpin di masa yang akan datang. Kita jumpa lagi nanti. AKPK Bean Power. Bye-bye. Okay, Cik Azwan.
Encik Hafizuddin, sebelum Encik Hafizuddin komen tentang video tu, saya perlu buat disclaimer sikit lah kepada penonton yang berada di YouTube, itu bukan kampus UiTM. Sebab kita nampak ada yang pakai seluar pendek, ada student bukan Melayu, free hair dan sebagainya. Jadi saya perlu buat disclaimer, nanti dia orang kata itu adalah kampus UiTM. Itu bukan kampus di UiTM. Jadi kepada para penonton kita di YouTube, soalan pertama untuk kuis hari ini, IPTA ataupun IPTS, apakah yang ditunjukkan di dalam video yang ditayangkan oleh KKPK sebentar tadi? Kalau tahu jawapan, typekan jawapan anda di YouTube chat di section komen di YouTube, dan kita akan pilih jawapan yang paling awal dengan jawapan yang betul adalah pemenang. Jadi teruskan Encik Abizuddin. Okey. Kita dapat tengok tadi pelajar bukan UiTM ya, bukan UiTM. Okey. Lebih orang kata mengetahui berkenaan dengan hal-hal hiburan berbanding dengan hal-hal kewangan. Okey, tapi saya percaya warga UiTM Macam, pelajar UiTM Macam ni tak pandang pun hal-hal hiburan ni. Mereka lebih fokus kepada pelajaran dan lebih celik berkenaan dengan kewangan. Okey, insya-Allah. Okey, ada tadi tu video tu. Kenal tak awal Ansari? Mestilah kenal, kan? Amboi, dia punya lagak tu. Okey, saya pun kenal Awal Syari. Masalahnya Awal Syari yang tak kenal saya. Okey. Teruskan berkaitan dengan pengurusan aliran tunai. Okey. Dia dalam hal kewangan ni, dia tak tengok berapa yang kita dapat sebenarnya. Kalau kita dapat banyak pun, okey, pendapatan kita banyak tetapi kita tak pandai nak urus, benda tu akan membawa kepada masalah juga. Dia adalah lebih baik dapat bukan kata lebih baik juga. Okey, bukan kata lebih baik dapat sikit, tidak. Okey, jika dibandingkan dengan dapat banyak tapi tak pandai urus, dibandingkan dapat yang sederhana tapi pandai urus, mencukupi, itu adalah lebih baik sebenarnya. Saya ingin kongsikan dengan Cik Azwan dan para pendengar sekalian. Sebab kita di AKPK ni, kita ada walk-in customer. Okay, real case punya lah. Mereka yang datang kadang-kadang macam-macam, berbagai orang. Yang saya ingat, ada satu case di mana dia adalah penjawat awam. Dia tunjukkan dia punya payslip dalam RM12,000. Okay. Bila tengok bahagian sebelah kiri tu, itu adalah bayaran gaji kan. Manakala di bahagian sebelah kanan pula adalah potongan. Itu standard punya payslip lah. Okay. Bila tengok sebelah kiri RM12,000, tapi bila tengok sebelah kanan, potongan rumah saja pun dah RM5,000. Saya tanya, terkejut saya tengok dia, rumah ni RM5,000 sebulan, berapa pinjaman yang dia buat? Dia kata RM1,000,000. Okay. Kemudian tolak lagi pinjaman peribadi, koperasi, cukai dan sebagainya, tinggal meninggalkan dalam payslip tu lebih kurang dalam RM1,000 lebih je. Itu tak kira lagi komitmen keluarga dia, komitmen yang di luar payslip. Jadi dia, saya boleh katakan gaji besar tapi kalau orang kata tidak mempunyai pengurusan kewangan yang betul, akan jadi tak cukup juga. Jadi di sini pentingnya kita kena orang kata belajar untuk pengurusan kewangan yang betul. Okay. Pendapatan, kita kena pasti dulu pendapatan kita ni sebenarnya daripada mana, sebab ini adalah CFA dalam cash flow lah. Okey, benda yang paling basic kita kena tengok pendapatan. Pendapatan versus dia perbelanjaan. Pendapatan adalah duit masuk dan perbelanjaan adalah duit keluar. Okey. Jadi pendapatan pula kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif, daripada mana boleh kita dapat pendapatan aktif ni? Kalau yang bekerja, daripada gaji kita lah. Okey, ataupun kalau masih belum bekerja, ada buat part time ke, jadi agent ke, okey, agent jual makanan ke, macam-macam agent lah, dropship kan. Okey, itu pun masih boleh dikira sebagai pendapatan aktif sebab kita kena bekerja. Kita kena buat sesuatu untuk dapatkan hasil. Manakala pendapatan pasif pula, kita tak perlu buat apa-apa. Duit masuk. Macam mana tu? Daripada mana datangnya pendapatan pasif ni? Mungkin hasil daripada benda yang paling basic lah. Mungkin kita simpan dalam tabung haji contohnya.
Okay. Dan tabung haji ni akan mengisytiharkan bayaran dividen pada setiap suku tahun yang pertama lah. Kalau macam ASV, dia dah umumkan dah minggu lepas. Ini adalah contoh pendapatan pasif yang paling simple lah. Okay. Work, the money, uang bekerja untuk kita. Kita biar aja. Contoh lain, kalaulah kita ada aset, okay, macam rumah ke, tanah ke yang kita sewakan, tak perlu buat apa, just kutip hasil, itu pun dikira sebagai pendapatan pasif. Okay. Jadi, step pertama kita kena kenal pasti dulu berapa sebenarnya jumlah pendapatan kita. Hasil daripada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif ni. Bila kita dah tahu berapa sebenarnya income kita, barulah kita boleh rancang pula perbelanjaan kita. Okey, perbelanjaan pula secara asasnya dibahagikan kepada tiga, iaitu perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah dan perbelanjaan budi bicara. Okey, aliran tunai ni saya suka nak kaitkan, saya buat contoh seperti satu tangki air. Okey, duit masuk, air masuk dan air mengalir keluar. Okey, ketika musim kemarau, kita dapat tahu aliran air masuk tu mungkin kurang, perlahan. Okey, jadi apa yang kita buat ketika musim kemarau? Bila kita buka paip tu, kita jimat-jimat kan, kita guna sikit-sikit. Sebab kita takut nanti kalau dah buka habis semua, nak tunggu air masuk balik dalam tangki tu, mungkin esok ataupun lusa kalau tak ada air, masak kita kan Cik Azwan kan, tak makan tak mandi lah kita. Sama juga dengan konsep kewangan. Okey, kalau kita dah tahu berapa kita sebenarnya pendapatan kita, kita dah boleh agak, jadi sepatutnya kita dah boleh agak kita punya perbelanjaan. Janganlah melebihi daripada kita punya pendapatan. Itu benda yang paling basic. Tetapi yang datang ke KBK ni, macam-macam lah. Okey, macam-macam. Okey, macam-macam. Okey, jadi kita nak didik masyarakat, didik adik-adik, supaya perbelanjaan itu orang kata biarlah berpadanan dengan pendapatan. Okey, janganlah bila contoh pendapatan RM2,000 tapi perbelanjaan RM2,500. Contoh, macam mana negatif tu? Macam mana boleh jadi negatif? Sebab kan ada buat pinjaman personal loan, ada kad kredit. Jadinya yang negatif tu ditampung oleh wang daripada personal loan ataupun kad kredit. Itu bahayanya di situ. Okey. Perbelanjaan tetap, macam apa yang berlaku tetap kena bayarlah. Okey. Contohnya macam pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan, segala pinjaman lah. Pinjaman PTPTN ke, okey. Okey. Yang kedua adalah perbelanjaan berubah-ubah. Kat sini yang sebenarnya kita boleh bermain. Kita boleh jimatkan di sini sebab perbelanjaan tetap amount dia dah sama, dia tak akan berubah. Whatever happens, that's it. Itu amount yang kita kena korban, kena bayar setiap bulan tanpa miss. Tapi kita boleh bermain dengan jumlah perbelanjaan di perbelanjaan berubah. Contohnya, apa contoh perbelanjaan berubah ni? Kalau saudara-saudari boleh kongsikan di ruangan komen. Contoh bil lah. Okay, bil elektrik, bil air, makanan, perbelanjaan perbelanjaan dapur, monthly expenses kita. Okay, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi sekalian, okay, kalau yang di kayak macam tu, okay, selalunya lah kalau shopping, selalu shopping di mana? Selalu shopping kat mana? Kalau kita di Macang ni, yang paling tah pun saya rasa Ekon Jaya lah. Ekon Jaya Macang. Okay. Tapi itu pun untuk barang dapur. Barang dapur. Kan? Tapi kalau student saya rasa dia lebih, dia tak ada yang perbelanjaan tetap tu, dia pergi kepada yang budi bicara. Dia akan sewa kereta kan, jauh sikit ke Tanah Merah. Aeon. Ke Aeon kan. Lotus, macam-macam lah. Okey, saya nak kata saya ada terbaca lah, okey, perkongsian oleh psikologis. Dia kata
Ketika nak berbelanja, contohlah nak berbelanja, nak beli barangan dapur ni. Okay. Bila the moment kita masuk saja ke dalam pasar raya tu, moment pertama tu sebenarnya dah menentukan hala tuju perbelanjaan kita. Salah pilih yang mula-mula tu, banyaklah belanja yang dikeluarkan. Salah pilih apa tu? Macam teka-teki pula. The moment kita masuk, apa yang kita cari dulu? Masuk kalau saya. Kalau saya, troli lah kot. Betul je tuan. Kalau lah, bandingkan. Kalau the moment kita masuk je, kita cari bakul. Orang kata pola perbelanjaan tu dah berubah, dah lain dah. Okey. Selagi contoh kita ambil troli lah. Yalah, datang dah jauh-jauh daripada Macang nak pergi ke Kota Baru kan. Tak pun kita nak merah. Takkan ambil troli masuk satu barang je. Macam tak berbaloi lah pula. Duit minyak dah berapa. Okay. Jadi alang-alang dah ambil troli. Selagi troli tak penuh, mungkin tak balik lah. Okey. Dia macam ni konsep dia Cik Fizuddin. Pulang dengan isi di tangan. Jangan pulang dengan tangan kosong. Jadi kalau yang berbeza dengan contoh dia ambil bakul lah. Okey, dia dah set dah. Ini nak pergi ni jangan ambil troli, ambil bakul dulu. Okey, ambil bakul. Bakul berapa besar sangat kan? Masuk 2 3 barang dah berat. Mungkin bila dah berat, adakah kita akan patah balik pergi ambil lah satu lagi bakul? Tak kan? Dah penuh satu bakul, mungkin okay, dah lah balik lah. Okay, itu psikologi dia. Okay, betul lah dia kata, the moment kita walk in, apa yang kita ambil sebenarnya dah mempengaruhi corak perbelanjaan kita. Okay, ada beza ambil troli dan juga ambil raga. Kemudian, kata jangan berbelanja ketika lapar. Okay, berbelanja orang kata mestilah dalam keadaan kita relax, tak terburu-buru. Sebab kalau lapar macam-macam yang kita nak, benda yang tak sedap pun jadi sedap. Okay, berbeza dengan keadaan kita lapar, kita tenang, kita tak rushing. So at least kita boleh buat perbandingan harga. Okay, jika kita rushing, kita tak tengok dah harga, kita main ambil je sebab kita nak settlekan cepat. Okay, kemudian ada beza kalau lah contohlah Cik Azwan dah berkeluarga ke Cik Azwan? Maaf saya tanya. Kalau keluarga tu ada lah, tapi kalau berkeluarga belum lagi. Okay. Ada beza Cik Azwan eh, kalau lah kita pergi seorang diri dengan pergi berteman. Contoh kalau pergi seorang diri macam lelaki macam saya, saya simple je, saya beli apa yang saya nak dan saya tak jaranglah saya melencong. Okey, sebab yalah saya bukan kaki shopping, at least apa ni, kalau lah macam kata macam dalam tempoh COVID dulu dalam tempoh PKP, hanya orang kata wakil keluarga saja, seorang wakil saja dibenarkan. Kalau macam tu, time tu memang kita dah senaraikan apa yang kita nak beli, ya, pergi ambil dan terus bayar baliklah. Berbeza dengan sekarang. Kalau macam saya dah berkeluarga, saya ada seorang anak, bila pergi dengan keluarga, macam-macam lah, kan ada lah orang kata ad hoc punya perbelanjaan tu. Nak mainan lah, nak gula-gula, macam-macam. Itu dugaan. Okay. Ada beza lah. Pergi berbelanja dengan seorang diri ataupun dengan kawan-kawan pun, even kawan-kawan pun dah mempengaruhi tu sebenarnya. Okay. Jadi, nak berbelanja boleh, tapi biar orang kata berbelanja secara bijak. Kita berbelanja berubah ni, contohlah barangan dapur kita akan actually kita akan beli barang yang sama je setiap bulan, kita makan benda tu je. Okey, jadi apa ni, di pasar raya dia pun, di kedai-kedai ni pun kadang-kadang dia bermain dengan harga. Bulan ni harga lain, bulan sana, bulan depan harga lain. Jadi kalau kita sebagai pengguna tidak alert, okey, kat situ mungkin kita akan berbelanja lebih lah. Kalau macam saya bagi tahu saya sendirilah, saya kongsi saya punya praktis lah. Sebab saya pernah terkena.
barang yang sama saya beli, saya tak perasan, jarang rasa check harga. Tapi bila saya dah terkenal, apa yang saya buat, bulan ni saya dah berbelanja, saya screenshot dia punya gambar receipt tu. Dalam receipt tu adalah senarai barangan dan berapa harga dia. Bulan depan, saya akan berbelanja beli benda barangan yang sama. Jadi, saya akan compare kan dengan receipt yang bulan lepas. Kat situ, saya boleh tengok, oh bulan ni, kenapa naik? Kenapa turun? Ada promosi? Kalau ada promosi, mungkin saya beli lebih lah untuk stok. So, bulan depan mungkin dah tak perlu beli. Itu saya sendirilah. Okay? Okay, kita beralih pula kepada perbelanjaan Budi Bicara. Budi Bicara ni macam lebih kepada nak self reward kita lah, Cik Azwan. Yalah, kita dah bekerja, dah ada pendapatan, kerja penat-penat. Okay, mestilah kita nak treat diri kita kan. Nak pergi jalan-jalan ke, melancong ke, nak beli sesuatu lah untuk diri kita. Okay, dia cara untuk treat reward diri kita ni, dia pelbagai, dia terpulang kepada kita sebenarnya. Tak perlu beli barangan yang mahal pun. Ada satu customer yang walk in, dia datang, dia berkongsi kepada saya. Dia wanita, seorang wanita. Dia beritahu, Cik Din, saya memang apa ni, time saya dah dapat gaji, saya akan beli sesuatu lah untuk reward saya. Time saya ada lebih, saya akan belanja anak-anak saya, beli itu, beli ini. Tetapi ketika saya kata ada kekurangan, okay, ketika saya ada sikit je, sebenarnya saya beli aiskrim pun dah boleh menggembirakan diri saya. Itu dia punya cara. Dia kata dia beli aiskrim je untuk reward diri dia dah happy dah. Itu kita punya mindset. Bukan kata perbelanjaan Budi Bicara ni kena beli sesuatu yang mahal. Baru orang kata self reward diri kita. Itu tidak sebenarnya, bergantung kepada diri kita. Okay. Bagi yang perbelanjaan Budi Bicara ni juga, saya nak kaitkan dengan yang Cik Azwar kata tadi tu, online shopping. Okay, ni dah kita raya bulan berapa tahun ni, bulan 4 ke? Ya, betul. Bulan 4, ni dah bulan 1, mungkin dah ada lah nak survey-survey, nak jahit baju itu, baju ini, tak pun nak beli yang dah siap, yang dah siap lah. Okay, beli ke mana? Dekat online shopping lah. Okay, nak beli baju apa? Baju raya dah nak beli. Baju puasa tak beli lagi. Beli baju puasa pula. Okay. Jadi, benda tu lebih sebenarnya perbelanjaan, orang kata kehendak. Okay, dia kalau benda itu adalah keperluan, tak ada masalah. Memang kita perlu dan memang kita kena beli. Tapi bila kita nak beli sesuatu yang berbentuk kemahuan ataupun kehendak, kat situ kita perlu berjaga-jaga. Tips dia, dia kata, ni psikologis jugalah, saya ada terbaca, saya ada terdengar. Okay, dia katanya, nak beli sesuatu barang yang berbentuk kemahuan ataupun kehendak ni. Okay, makanya tak ada keperluan yang mendesak lah untuk beli dengan keadaan segera. Dia kata, kalaulah kita gunakan online shopping tu, pilih dan masukkan dalam troli dulu. Okay. Tahan selama 3 hari. Jangan beli terus sebab bukan orang kata keperluan yang mendesak. Okay, kita tahan diri kita 3 hari dulu. Okay, hari pertama mungkin kita tengoklah, asyik-asyik buka handphone, asyik tengok, ui cantiknya bag ni, cantiknya kasut ni kan. Okay, itu normal. Mungkin sekarang pagi buka sekali handphone tengok, hari tengok pula, ui cantik betul. Petang, you tengok lagi sekali. Nak tidur, sebelum tidur pun last. Okay, tengok, ui cantiknya. Masuk hari kedua, keinginan tu mungkin dah berkurang. Kita dah mungkin dah lupa dah. Mungkin pagi je tengok, lepas tu malam sekali. Masuk hari ketiga, mungkin dah lupa terus lah. Jadi bila benda tu dah dilupakan, makna yang kata taktik penangguhan tu dah menjadi. Okay, maknanya tak perlu belilah. Okay, dan bila keinginan tu datang balik, ulang balik. Tetapi kalau dah hari ketiga pun orang kata masih lagi sampai termimpi-mimpi mengigau, itu belilah, itu dah kronik sangat tu. Okay, tapi berpada-padalah juga dalam nak membeli tu. Okay, ini contoh perbelanjaan lah. Tak, perbelanjaan berubah-ubah, perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan Budi Bicara.
Okay. Okay, kurang tips dia, kurangkan perbelanjaan, tingkatkan pendapatan. Sekiranya kita tak dapat nak tingkatkan pendapatan, dia kalau dia kata berbelanja lebih, tak ada masalah. Sekiranya dia boleh tingkatkan pendapatan dia, dia boleh cari side income yang lain, buat itu, buat ini, untuk menampung keinginan dia untuk berbelanja. Tetapi sekiranya dia suka berbelanja tapi pendapatan dia memang setakat tu je setiap bulan, tak ada penambahan, itu kena jaga-jagalah. Kalau tak boleh nak tambahkan, tingkatkan pendapatan, perbelanjaan tu kena kurangkan, hadkan. Okey, saya nak main satu game, Cik Azwan. Okey, boleh, boleh. Bagi masa 10 saat untuk cuba tengok, lihat dan ingat. Okey, masa dah tamat. Okey, cuba recall balik. Okey, saya nak tanya. Ada berapa bilangan gambar? Allah. 36 kot. 36. 36. Okey. Tak apa, kita tengok komen-komen dalam ni, dalam YouTube. Ada tak yang jawab? Ada berapa bilangan gambar tadi tu? Okey. Tak apa, kita pergi ke soalan yang kedua. Huruf apa yang ada? Huruf apa ada? Saudari Asma ada menjawab 16 bilangan gambar. Okey. Betul ke? Tak apa, nanti kita tengok. Ramai jawab 16 ni. 32, macam-macam ada. Puan Rosliza Hamid 20. Okey, macam-macam. Huruf lah. Huruf apa yang ada? Cik Azwan kata huruf apa tadi? A kot. Untuk Azwan. Okey. Ada orang jawab juga, Encik Adam, Mr. Adam, A juga. Okey, tak apa. Soalan last. Payung berwarna? Soalan ni sensitif. Kalau payung kuning, tapi gambar saya tak pasti. Oh, payung kuning. Okey. Okay. Payung emas. Payung emas je, Azwan. Payung emas pun isu panas sekarang ni. Okay, ada orang jawab payung hijau. Okey, tak apa, kita reverse balik. Kita tengok balik gambar tadi. Ada orang jawab payung biru, payung hijau, payung merah, macam-macam lah. Okey. Payung biru. Gambar sebenarnya ada 20 saja. Okey. Huruf ada? Huruf okay. Payung warna biru. Okey. Payung warna biru. Okey. Apa yang saya ingin rumuskan kat sini sebenarnya, kita ni, Cik Azwan dan saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita punya orang kata brain ni, memory kita ni, bukan macam CPU. Kita ada kita punya limitation. Kita ada long term memory, short term memory. Memory kita ni ada had dia. Okay. Kalau benda yang 10 saat yang lepas pun kita dah tak ingat, kalau saya tanya balik saudara-saudari sekalian, pada hari Khamis minggu lepas, 5 hari bulan, berapa duit yang telah dibelanjakan? Dekat mana? Dibelanjakan untuk apa? Agak-agak ingat tak? Saya pun tak ingat je. Saya pun tak ingat. Bukan kata saya ingat, saya sendiri pun tak ingat. Itu normal. Itu orang kata kita sebagai manusia itu normal. Okey. Tetapi apa yang kita buat, perlu kita buatlah. Orang kata untuk mengatasi orang kata masalah ini. Okey, kita sebenarnya kena jejak kita punya perbelanjaan, kewangan kita. Kita kena tahu ke mana duit kita ni pergi. Okey? Kalaulah kita cuma berbelanja saja tanpa ada orang kata tracking, kita takkan tahu ke mana duit kita ni banyak sebenarnya habis pergi mana.
Jadi bila kita tak tahu kat mana duit kita banyak dihabiskan, jadi kita nak kurangkan pun, nak kurangkan dekat mana sebab kita pun tak tahu. So yang penting, yang utama dulu, kita kena tahu ke mana duit kita ni habis, banyak dibelanjakan. Okay? Kat sini lah, kita kena buat kira-kira lah, kita kena buat bajet lah. Nah, ini contoh bajet dia lah. Okay, contoh bajet dia kat sini, dia punya gaji RM2,450 selepas tolak KWSP. Okay, tinggal berapa ni? Dia ada pendapatan lain. Sorry. Dia ada pendapatan lain. So, dia punya pendapatan sebenarnya RM2,950. Okay. Nampak tak kat sini? Apa yang dia buat? Benda yang pertama dia buat dulu, simpan. Okay. Dapat gaji, dapat, tak kisahlah dapat gaji ke, dapat PKPTN ke, dapat biasiswa ke, simpan dulu sebanyak 10% daripada pendapatan tu. Asingkan siap-siap. Sebab ramai di antara kita dapat pendapatan, dapat gaji, belanja dulu. Selebihnya baru simpan. Kalau ada lebih lah. Kalau tak ada lebih, gone. Bye-bye. Tak ada. Okay, jadi silapnya di situ. Nak tunggu ada lebih, tak tahu bila ada lah. Jadi simpan dulu sebanyak 10%. Kita sebenarnya nak pupuk diri kita ni supaya menyimpan. Dia nak pupuk tabiat ni sesuatu yang sukar. Kalau kita tak pernah buat, okay, tiba-tiba nak buat, percayalah memang susah lah. Okay? Nak pupuk habit ni, biar orang kata habitual. Benda tu biar kata orang kata, kalau kita tak buat benda tu, kita rasa macam tak lengkap hari kita, tak lengkap hidup kita. Kita nak menabung biar jadi salah satu daripada habit tu. Dapat gaji simpan 10%. Contoh kalau gaji RM2,000, RM200 lah. Okay. Kalaulah kata sekiranya dia tak dapat nak simpan 10%. Dengar pula dia tak simpan langsung. Tak dapat simpan 10%. Simpan 1% pun okey kan. Tak dapat 10%, 5% pun okeylah daripada tak ada langsung. Jadi jangan kata alasan tak ada, oh saya tak boleh nak simpan 10%, jadi saya tak simpan terus lah. Ha, janganlah macam tu lah. Okay. Kemudian dah simpan, baru belanjakan untuk perbelanjaan. Ha, tetap berubah-ubah dan budi bicara. Okay, nah, kat sini kita dah buat bajet. Contoh dia dah buat bajet. Jadi jumlah baki dia selepas mengikut bajet dia sepatutnya ada lebihan sebanyak RM155 ke bawah tu. Tapi bila tengok dia punya real case yang sebenarnya negatif. Negatif. Jadi itulah, buat bajet pun bukan menjamin perbelanjaan tu orang kata akan ikut bajet. Bila kita dah buat bajet, tapi kalau buat bajet saja tak ikut bajet tak jadi juga, no point lah buat bajet. Okay, bila dah buat bajet, cuba ikutlah bajet yang kita buat tu. Jadi kat sini kita dapat tengok ia lebih di mana, di perbelanjaan berubah dan budi bicara. Dia habis dia habis di isi rumah, di utiliti, hiburan dan lain-lain kat bawah tu. Okay, kita tengok video lagi satu. Okay. Boleh ya, Cik Azman ya? Boleh. Dan penonton di YouTube, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kita punya channel di YouTube. Dan mungkin akan ada soalan kuis yang kedua daripada video ini. Jadi kita tengok sama-sama. Hai, assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Bersama dengan saya Fazli dalam rancangan Be In Power yang dibawakan untuk anda oleh AKPK. Kadang-kadang perkara kecil dalam kehidupan kita boleh memberi impak yang besar dalam kehidupan kita. Small things matter. Dan hari ini juga saya nak meninjau perkara-perkara kecil yang sering diabaikan oleh masyarakat yang ada dekat sini.
teruskan bersama dengan saya Fazli dalam Big In Power. Okey, sekarang saya berada di food park at Parkson yang ada dalam Majjasya ni. Jadi saya nak tanyalah orang-orang yang ada dekat dalam ni, sama ada mereka kalau nak shopping, mereka buat tak senarai barangan yang mereka nak beli? Kak, nak tanyalah sikit soalan. Sebelum akak datang shopping ni, akak buat tak senarai barangan yang akak nak beli? Biasanya saya tak buat lah. Memang tak ada list. Saya beli apa saya ingat je. Saya tak buat. Tak buat you? Tak adalah. Leceh. Ada buat. Ada. Tak boleh. Sebenarnya memang tulis lah. Tapi hari ni sebab emergency, so kena tak tulis lah. Selalunya tak ada. Tak ada. Kalau akak bawa dua orang anak ni, kan, adakah ianya menambah kos untuk akak berbelanja? Biasanya bertambah. Dalam 30 ke 50 tu memang biasa belilah. Beli mainan, beli coklat. 7 tahun kan? Okay. So planning nak pergi travel. So, shopping lah dulu bag. Oh, iya ke? Tambahan beli bag ni ada triple reward point. Boleh tak saya tengok? Okay. Ya, boleh saya check. Boleh. Okay. Bila jalan tu nampak beli je lah. Oh, iya ke? Macam tu. Adakah kenapa abang tak tulis lah? Sebab apa? Kalau tulis ni, at least kita tahu kita nak beli apa kan? Sebab memang tak ada plan pun nak belanja apa bulan-bulan tu. Sebab apa yang awak tulis kat sini ni? Lebih sikit je lah. Tak ada yang awak beli ni. Lebih sikit. Okay. Betul. Tengok. Ni 300.5. Yang awak tulis 210. Kini macam dah over budget kat sini lah. Tak pernah over budget lah. Pernah lah sekali dua. Macam tu. Okay, bang. Terima kasih. Alright. Jadi kalau anda mula nak berbelanja, yang pertama, anda kena buat checklist. Lepas tu anda kena belanja ikut checklist. Dan yang kedua, anda kena berbelanja mengikut kepada kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita kena berbelanja ikut kepada keperluan kita, bukan terlalu mengikut kehendak kita. Small things matter. Be in power bersama dengan AKPK. Saya Fazli. Jumpa lagi nanti. Macam mana pula boleh jadi 300.5? You sebelum you shopping, you ada cepat check list tak? No, ni. Okay, terima kasih. Jangan kedua. Boleh pergi. Nampak tak? Dia dah buat bajet. Bajet dia, check list dia 210. Tapi bila dah belanja, ke laut, 350. Itu yang dah buat check list. Kalau yang tak buat check list, macam mana lalu? Okay. Cik Azwan ada nak buat kuis apa? Tak ada Tak apa, boleh teruskan. Saya punya soalan susah pula. Sebab saya nampak tadi, saya takut penonton tak nampak kan. Jadi teruskan Cik Azwan. Okay, ni tip simpanan lah. Okay. Simpan dulu sebelum belanja. Simpan at least 10%. Okay. Ataupun yang buat simpanan harian. Tak apa, ikut warna yang diminati. Ada contoh tu, dia kata dia buat simpanan paksa. Dapat je duit orange, RM20. Dia automatik tak akan gunakan. Jadi dia akan automatik simpan. Sekali tu dia terkeluk, dia pergi withdraw duit. Dia keluarkan RM1,000. Keluar semua duit RM20. Semua warna orange. Tak belanja dia hari tu. Semua masuk simpan balik. Okay. Ataupun shilling. Okay, ini bagi tuan-tuan perempuan yang ada anak. Okay, dalam kita nak mendidik anak-anak kita untuk menyimpan. Okay. Duit shilling yang ada lebih kita boleh kata bagi ke anak. Mungkin sediakan satu tabung untuk anak-anak. Untuk kita nak pupuk anak-anak supaya belajar menabung daripada kecil. Jadi, untuk kita menunjukkan contoh yang baik, iaitu dengan menabung untuk anak-anak, kita kenalah bermula dengan diri kita sendiri dulu. Okey? Berkata bagaikan ketam mengajar anaknya supaya apa berjalan dengan betul lah, tak kenalah kan. Jadi untuk mengubah orang lain, kita dululah kena bermula dengan diri kita dulu. Okey? Okey, untuk yang para pelajar, saudara-saudari, okey? Bila dapat orang kata duit apa ni, simpanan, sorry, duit biasiswa tu lah. Okay, jangan lupa untuk
ketepikan sedikit untuk tabungan kecemasan. Kita panggil sebagai tabung ataupun dana kecemasan sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Even kalau tanya saya pun, benda esok semua tak boleh dijangka. Jadi kita kena ada preparation. Bukan esok, bahkan ni sejam lepas ni pun dah tak boleh jangka dah. Jadi kita kena ada, orang kata, satu perancangan lah daripada sudut kewangan lah, sebab kita nak kaitkan dengan kewangan ni kan. Okey, kena ada bersedia lah tabung kecemasan tu. Okey, ini video juga. Okey, ini video juga Cik Azwan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Zahid Kamsah sebagai sahabat AKPK. Ini nak cakap tentang menyimpan simpanan. Yang pertama yang saya lihat ya, ni 52 minggu jom menyimpan secara kreatif. Itu dia punya kaedahnya. Cabarannya menyimpan dalam masa 52 minggu dengan mula minggu pertama RM1, minggu kedua RM2, minggu ketiga RM3, minggu ke-52 pandai RM52. Kalau kita buat begitu, berapa dapat selepas 52 minggu? RM1378. Itu kalau RM1. Yang keduanya ialah padankan ya perbelanjaan kita dengan apa yang kita mampu. Jadi kalau kita nak membeli atau mendapatkan sesuatu yang kita hendak, bukan keperluan, kita kena simpan 1-5% daripada harga tu ya, apa nama, setiap kali kita membeli. Jadi ini akan menyebabkan kita, aku kalau beli benda yang aku hendak ni, aku kena simpan sehingga 5%. Jadi ini sekurang-kurangnya akan menghalang kita untuk sewenang-wenangnya berbelanja untuk perkara yang tidak sangat perlu tapi kehendak kita. Yang ketiganya, ini pun satu perkara yang sangat baiklah ya. Setiap kali kita berbelanja, cuba lebihan untuk perbelanjaan harian kita simpan dalam tabung. Ini saya pesan pada anak-anak balik dari sekolah ya, kita bagi kita RM3, RM2. Dia punya balance bubur dalam tabung tiap-tiap hari. Itu pada anak-anak. Now, mak bapak kena buat untuk belanjawan harian, baik untuk tol ke, untuk makan ke ya, hadkan pengeluaran wang daripada ATM. Ini pun satu perkara yang sangat baik. Saya pun amalkan dari masa ke masa. Kalau boleh seminggu sekali lah, cuba hadkan kita buat bajet. Kita buat bajet estimate ya, berapa yang kita perlukan untuk mingguan dan kita keluarkan. Jadi kita tengok estimate berapakah keperluan kita mingguan, kita keluarkan seminggu sekali. Ini akan dapat kata untuk buat satu bajet ataupun kata untuk sebuah penyimpanan yang teratur dan berdisiplin, insyaAllah. Hadkan satu pengeluaran daripada ATM sekali seminggu ya, insyaAllah. Dan ingat adik-adik, anak-anak ya, para sahabat AKPK semua, menyimpan tidak akan menjadikan awak ataupun saya jutawan serta merta ya, tetapi dia akan meletakkan kita di landasan kewangan yang betul untuk jaminan masa depan yang lebih terjamin, aman, damai dan tidak berhutang. Okey. Kita masuk ke topik yang kedua, asas meminjam. Tapi saya nak komen salah satu poin yang diulas oleh Datuk Dr. Fazilah Kamsah tadi tu. Dia kata salah satunya adalah hadkan pengeluaran ATM. Okey. Betul, benda tu sebenarnya boleh diguna pakai, tetapi sekarang ni kan Cik Azwan, sekarang ni zaman cashless, zaman e-wallet. Jadi walaupun kita tidak keluarkan pendapat duit di ATM, kadang-kadang duit tu dah memang boleh habis sebab kita guna e-wallet, Google Pay, Apple Pay, macam-macam. Okay, ataupun guna kad debit tap je, itu kena jaga-jaga. Okay. Okey, asas meminjam. Okey. Pinjam atau tidak? Itu persoalannya. Okey. Kita nak meminjam kita kena ada orang kata ilmu dululah. Okey, jangan orang kata buat pinjaman secara sembrono. Okey, buat kajian dulu. Okey, sebab contohlah kita nak kahwin pun, maaflah Cik Azwan. Kita nak kahwin pun, sebelum kahwin kita kena pergi kursus kahwin dululah kan, kena belajar, kena tuntut ilmu dulu. Sama juga nak meminjam, kena ada ilmu dulu sebelum nak buat pinjaman. Okey, jadi kat sini saya ringkaskanlah ada tiga lah apa yang kita perlu lihat dulu sebelum nak meminjam.
Okey, ini saya tujukan kepada adik-adik nanti lah bila dah berkerjaya nanti ataupun kepada saudara-saudari yang bekerja, okey, yang bersama dengan kita pada pagi ni. Okey, sekiranya nak buat pinjaman, pastikan kita ada tujuan. Tujuan pula pastikan tujuan yang produktif sahaja. Okey, saya dulu sebelum saya berkhidmat dengan KDK, saya bekerja di public bank. Saya ada terlibat dengan processing lah, loan processing, pinjaman peribadi dan juga perumahan. Okey, yang adalah yang datang nak buat pinjaman peribadi di bank tersebut, tak ada tujuan. Buat pinjaman semata-mata sebab ikut kawan. Kawan buat pinjaman ada tujuan. Kawan buat pinjaman contoh RM50,000 sebab nak renovate rumah, nak beli tanah. Kawan yang ada di tepi, wah kau buat pinjaman lah, nak buat jugalah. Ha, percayalah, bila tak ada tujuan ni, bila buat pinjaman, duit tu lesap begitu saja, tak tahu pergi mana. Itu kena jaga-jaga, pastikan ada tujuan. Kalau buat pinjaman personal loan semata-mata untuk pergi melancong, pergi ke luar negara, pergi untuk kata beli smartphone, saya rasalah, pendapat peribadi saya rasa itu bukanlah tujuan yang produktif. Okay? Yang produktif ni pinjaman yang kata boleh mendatangkan hasil, beli aset, okay? Ataupun pinjaman pelajaran. Kita pinjaman pelajaran saya kira produktif lah sebab kita perlu kata ubah diri kita ke suatu tahap yang lebih baik. Okay, kita dapat benefit. Yang kedua, pinjaman ikut kemampuan. Jangan ikut kemahuan. Okay, kalau tanya semua orang nak dapat pinjaman nak berapa, mesti nak yang paling banyak. Okay, nak contohlah RM100,000. Between antara RM50,000 hingga RM100,000 atau RM100,000. Kalau tanya kemahuan, nak yang mana, mesti nak yang banyak. Tapi jangan ikut kemahuan, ikut kemampuan. Kemampuan membayar, adakah kita mampu untuk membayar pinjaman yang RM100,000? Okay, tengok balik kata kita punya kedudukan kewangan. Dan mestilah yang ketiga, ada tanggungjawab moral untuk membayar balik pinjaman. Jangan buat pinjaman, dah niat dah tak nak bayar. Dah buat pinjaman. Ada kes lah Cik Azwan, ada buat pinjaman, dia bertugas di apa ni, sektor awam lah. Bila dah disediakan jawatan, buat pinjaman maksimum, dapat je 2-3 bulan, berhenti. Dia gunakan duit yang dia dapat tu untuk sebagai modal untuk berniaga. Okay, bila dah berniaga, tak ada orang kata tak ada pengalaman pun berniaga. Percayalah, tak lama. Okay, satu lagi kes yang saya nak kongsi jugalah. Baru minggu ni datang. Okay, buat pinjaman perniagaan. Okay, buat pinjaman perniagaan. Sepatutnya untuk kembangkan bisnes lah. Tapi bila saya tanya, zaman PKP dulu, pinjaman di urusan buat pinjaman ni dimudahkan oleh pihak institusi kewangan. Maka tak perlu walk in pun, just isi online, submit dokumen through online. Bila lulus, just tak perlu datang ke branch pun. Dan pegawai bank pun tak ada pergi buat survey dulu ke, tak ada. Itu urusan yang dimudahkan. Okay, tapi bila dimudahkan, tendensi untuk salah guna tu ada. Jadi yang macam kes yang saya nak kongsikan ni, pinjaman untuk renovate, untuk expand dia punya business, dia luluskan. Tapi apa yang dia buat? Dia pergi buat rumah. Saya dengar tu, saya tak tahu nak kata apa lah. Okay, saya tanya, dengan modal sebanyak tu, pinjaman yang diluluskan sebanyak tu, siap tak rumah? Rumah tak siap, tak cukup. Jadi bisnes tak ke mana, rumah pun tak siap. Jadi masalah lah. Okay, itu realiti sini lah. Okay, pendapatan isi rumah hanya digunakan untuk bayar hutang. Okay, lebih ramai kes bunuh diri disebabkan masalah hutang.
hutang antara penyumbang masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang macam mana tu yang disebabkan oleh hutang? Cik manis ke? Darah tinggi ke? Jantung ke? Ni lebih kepada orang kata masalah mental lah. Okay, saya dapat tahun lepas kita dapat undangan daripada hospital. Ada seorang pesakit yang mengalami, orang kata dia ada cubaan untuk membunuh diri. Okay, dan bila doktor tu tanya siasat, puncanya adalah disebabkan berhutang dengan Along. Nah, itu dia pinjaman yang dibuat dalam RM150,000. Jumlah bayaran dah bayar sehingga RM300,000 lebih. Tapi hutang masih tak settle. Okay, dia tak kongsikan dengan sesiapa, dia pendam saja masalah tu. Kemudian bila tak dapat dah nak buat apa, ambil jalan mudah, cuba nak menggantung diri. Nasib baik isterinya ada di rumah dan sempat diselamatkan lah dan dihantar ke hospital. Okay, jadi masalah kewangan ni orang kata bukanlah sesuatu masalah yang kita boleh kata ambil mudah. Okay, masalah kewangan ni harus diatasi dan orang kata kena pandang serius lah. Sebab saya ingin kongsikan satu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan PJRM bermula Januari 2021 kalau tak silap saya, maafkan saya kalau tersilap, Januari 2021 hingga Mei 2021 dalam tempoh 5 bulan yang pertama tu sebanyak 468 kes bunuh diri disebabkan ada beberapa faktor lah. Tiga faktor utama. Masalah keluarga, tekanan perasaan dan yang ketiga masalah kewangan. Sebenarnya dia berkait. Bila ada masalah kewangan atau membawa kepada masalah keluarga, kemudian membawa kepada tekanan perasaan dan membawa kepada masalah ambil jalan mudah, bunuh diri. Okey. Duit bukan segala-galanya, betul. Duit bukan segala-galanya. Duit bukan boleh bawa mati pun. Itu betul. Okey. Tetapi kalau tak ada duit, kadang-kadang rasa macam nak mati. Nah, itu tak dapat dinafikan. Sebab itulah berlakunya kes bunuh diri ni. Okey. Jadi kita kena orang kata bijaklah dalam menguruskan kita punya pendapatan, kita punya perbelanjaan, kita punya pinjaman. Okey. Ada lagi video. Okay. Banyak video, maafkan saya Cik Aswan, banyak video. Tak apa, tak ada masalah Cik Abizuddin, kita masih lagi di laluan masa yang betul. Boleh teruskan, tak ada masalah. Happy birthday, Hani. Ibu, nanti Hani call balik busy ni. Oh, grandnya birthday you, Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time, kita pergi Bali. Hani. Hashtag holiday, hashtag BFF. Kita beli yang ni dah. Nanti aku bayarlah. Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas? Tak susah ni, semua tak boleh harap. Bapak ulang tahun ke-24 anak ibu. Ibu, tolong Ani, ibu. Ini video yang sepatutnya ditunjukkan sebelum nak buat pinjaman tu. Baru berjaga-jaga, baru fikir panjang dululah sebelum buat pinjaman tu. Tapi kalau saya tunjukkan video ni, mungkin orang kata tak berniaga lah kot, institusi kewangan. Semua jadi malu. Semua fikir banyak kali sebelum nak buat pinjaman. Okey. Ini yang kita perlu tahu sebelum nak buat pinjaman, kita kena tengok dulu nisbah hutang kepada pendapatan kita. Ini yang kita panggil sebagai DSR, Debt Service Ratio. Okey. Formulanya cara nak kira bayaran balik
bulanan pinjaman tu dibahagikan dengan pendapatan bersih bulanan kita, didarabkan dengan 100. Okey, contoh kat sini pendapatan bersih Encik Ali 4135 gaji bersih dia. Kemudian pinjaman perumahan dia, sewa kereta dan kad kredit dan pinjaman-pinjaman lain yang dia kena bayar setiap bulan sebanyak 1935. Okay, jadi nisbah dia dekat sini adalah di paras 47%. Okey. Sebenarnya untuk nisbah hutang kepada pendapatan yang sihat adalah tidak melebihi 40%. Maknanya kalau gaji di 2000 maksimum hutang, termasuk tak kira lah untuk semua hutang lah, rumah, pinjaman kenderaan, motor ke, peribadi, kad kredit ke, janganlah melebihi 800 sekiranya gaji 2000. Kalau gaji 5000, 40%, 2000 lah. Yes. Okey, dan begitulah dia punya sifir. Dia bila di tahap yang kata melebihi daripada 40% ni, dia akan kacau portion-portion yang lain. Okey, kita dah tengok tadi 10% dah memang dah tolak tepi untuk simpanan. Jadi 40% pinjaman, bayaran pinjaman, 10% untuk simpanan, meninggalkan kita lagi berbaki 50%. 50% lah yang kita akan gunakan untuk perbelanjaan, beli itu, beli ini, untuk kos sara hidup kita untuk bulanan. Itu belum lagi kira-kira kos untuk pelindungan, takaful dan sebagainya. Okey? Jadi janganlah orang kata berhutang itu tak salah, tapi biarlah bersesuaian dengan kita punya pendapatan. Okey? Okay, asas meminjam sebelum nak beli, contohlah kereta lah. Okey, kita kaitkan dengan yang para pelajar kat sini, bila dah grad, bila dah kerja nanti, perkara utama paling kata utama yang mungkin nak beli dulu mungkin kenderaan lah. Okey, sebab nak urusan mudah untuk pergi balik kerja, nak bergerak daripada point A ke point B. Itu sebenarnya, itulah sebenarnya tujuan kereta ni, untuk memudahkan pergerakan kita je daripada point A kepada point B. Okey. Jadi kata tak ada pun orang kata kemestian untuk beli kereta yang mahal. Okey, untuk di peringkat awal ni salah pun untuk beli kereta yang orang kata local. Okey. Kalau tanya semua, mestilah ada kereta idaman masing-masing. Ini apa? Mercedes, BMW, Ferrari ke yang tengah tu? Ataupun macam-macam lah yang bila cakap pasal kereta impian ni, semua nak yang mahal-mahal. Tak ada orang kata kereta impian saya kancil. Tak ada. Okay. Saya dulu pun Encik Azwan bermula dengan kancil je, Encik Azwan. Okey. Okey. Tetapi anda hanya mampu untuk memiliki lokal. Tak salah, tak salah pun sebenarnya. Okey. Sebab ingat balik tujuan utama kenderaan ni, dia adalah keperluan. Keperluan untuk memudahkan urusan kita untuk bergerak. Okey. Pakai lokal pun sampai. Bukan kata pakai kereta lokal tak sampai, separuh jalan je sampai. Tidak. Okey, sama-sama sampai. Okey, cuma keselesaan sajalah ataupun pandangan, wow factor, okey. Dave Ramsey, dia seorang penulis buku, dia ada mengatakan satu quote. Dia kata kita ni, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kita beli, okay, saya ulang sekali, we buy things we don't need with money that we don't have to impress people we don't like. Kita beli sesuatu yang kita sebenarnya tak perlukan pun, menggunakan duit yang kita tak berapa nak ada untuk impress orang lain yang kita tak suka. Ya, contoh, kalaulah berkawan, contohlah kita beli sesuatu untuk kata membeli impression orang. Percaya, impression tu sekejap saja.
kita beli sesuatu, orang mungkin pandang tinggi, oh wow, dia beli kereta, wow, kan? Tapi adakah selama 9 tahun orang akan wow dekat kita? Tak. Sebulan, dua bulan yang pertama je, orang akan wow, kereta baru. Tapi yang menanggungnya adalah kita. Selama 9 tahun, kita akan menanggung. Okay. Adakah berbaloi wow factor tu untuk tanggungan kita yang selama 9 tahun ni? Okay. Kalau mampu tak apa, tak salah. Kalau mampu, silakan. Okay. Dia kalau naik kereta baru ni, oh ya, buka kereta baru, bau, buka kereta pun, bau pun dah lain kan? Ha. Bila dah buka pintu, tutup pintu pun, bunyi bunyi dia dah lain lah. Special bunyi dia. Tak ada bunyi kergan. Ha, okay. Okay. Biar kita naik kereta. Jangan kereta yang naik kita. Ha, okay. Faham maksud saya? Kereta naik kita, kita menanggung kereta. Menanggung selama berapa lama? 9 tahun. Ha, okay. Fikir-fikirkan yang teruk. Okay. Ada video. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk yes. Kau ada? USB dia. Hai, kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu, tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni, setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta ha? Kalau sekali tukar lah, RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada, tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Okay. Itu yang kita nak elakkan, okay? Berapa banyak okay, perbelanjaan untuk beli kereta ni sebenarnya, okay, saudara-saudari sekalian, para pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, contohlah, ini kita matematik sikit lah eh. Harga kereta RM50,000, bayaran pendahuluan RM5,000, so jumlah pinjaman kita apply dengan bank RM45,000, interest 35% tahunan mengikut kadar rata, flat rate. Tempoh hutang katakanlah 5 tahun, 60 bulan. Jadi, jumlah interest yang kita kena bayar, kita dah tahulah. Awal-awal selama 5 tahun tu kita akan bayar extra RM7,875 kepada pihak bank. Okey, jadi jumlah pinjaman tambah dengan jumlah bunga interest yang dikenakan, sebenarnya kita akan membayar balik kepada bank dengan jumlah RM50,875. Okey, so nak tahu berapa bayaran bulanan, ambil je jumlah pinjaman dibahagikan dengan tempoh pinjaman tersebut. Maka keluarlah RM881 sebulan. Okey, ini yang kita nampak. Ini yang kita nampak. Kereta ni bayaran sebanyak 881 bulan. Ada benda lain yang kita tak nampak. Okey. Ini sebenarnya kos bayaran bulanan bagi nak memiliki kereta tadi tu. Okey. Bayaran pinjaman tadi RM881 sebulan, kemudian insurans tahun setahun RM1,500. Kita bahagikan dengan 12 sebab kita nak tahu berapa sebenarnya cost average untuk sebulan bagi insurans. Keluar RM125. Bagi cukai jalan, average untuk sebulan adalah RM8. Okey, kos-kos lain, kos minyak petrol RM250. Kos-kos nak servis, okey, tukar tayar, anggaran ni RM150 sebulan. Tukar minyak hitam ke, okey. Kemudian, tol ke, parking ke, lain-lain lah, RM100 kita ambil.
Jadi sebenarnya bayaran bulanan untuk kereta tadi bukan RM881. Once kita dah memiliki kereta, campur dengan kos-kos yang tetap ataupun kos yang pelbagai ni, dia dah mencecah RM1,514. Dah hampir sekali ganda. Ini yang kita tak nampak. Kita selalu buat kiraan untuk memiliki kereta, kita hanya ambil gaji, tolak aja dengan bayaran bulanan. Tak ambil kira pun kos-kos lain. Sekiranya kita ambil kira kos-kos lain ni, barulah kata kita akan lebih berjaga-jagalah. Okay? Itu sebenarnya wang yang dibelanjakan untuk memiliki kereta. Okay, ini sebab-sebab keberhutangan. Pertama adalah gaya hidup lah, macam yang disebut tadi. Ataupun disebabkan keadaan yang memaksa. Hilang upaya, ada penyakit, nak bayar kos hospital, okay? Ataupun tersasar, kurangnya kesedaran pengurusan kewangan. Okay, ini betul. Okay? Kemudian, tertarik dengan skim cepat kaya, nak buat pelaburan tapi modal tak ada, buat pinjaman. Last-last, terkena. Okay. Ini statistik kebankrapan yang saya petik daripada Jabatan Insolvensi. Okay. Ramai, ramailah di antara, kita tengok kat situ, 34.4% kes muflis membabitkan orang muda. Golongan muda paling ramai muflis. Ya, untuk muflis, pinjaman ataupun baki hutang itu mestilah melebihi RM100,000 dan ke atas. Kalau pinjaman itu berbaki RM5,000, RM10,000, itu tidak akan dibankrapkan lah. Tapi masih akan dikenakan tindakan undang-undang lah. Okay? Ini statistik. Bagi mereka yang berumur 25 tahun, statistik berada di 0.5%. Majoriti yang ramai dimufliskan adalah pada peringkat umur 35 hingga 44 tahun, diikuti 45 hingga 54 tahun dan juga yang ketiga 25 hingga 34 tahun. Okey. Dan last sekali, sebab apa dibankrapkan? Pinjaman peribadi menyumbang kepada faktor utama bankrapan, diikuti oleh pinjaman kenderaan. Ramai muflis disebabkan pinjaman kenderaan. Kemudian pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan dan juga kad kredit. Kita selalu ditakut-takutkan dengan kad kredit. Padahal kad kredit ni berada di tangga kelima. Yang paling kata disalahgunakan sebenarnya pinjaman peribadi. Dan lain-lain lagi adalah disebabkan penjamin ataupun disebabkan hutang KLHDN dan juga pinjaman pelajaran. Okey, saya skip lah. Okey. Okey, kita masuk ke tajuk pelaburan, Cik Azwan dan saudara sehari sekalian, pelaburan. Kenapa kita nak melabur? Apa tujuan kita melabur? Okey. Duit kalau kita simpan, duit itu tidak akan berkembang. Okey? Disebabkan faktor inflasi lagi, okey? Kalau duit simpan di bawah bantal RM100 pada tahun 1990. Tahun 2022 nilai dia berapa? Masih di 100 tu lah. Okey, silap-silap nilai dah kurang lah. Nilai dah tak macam dulu. Kalau dulu sila-sila duitnya dah habis Encik Bisudin, kena makan dengan anak-anak. Kena makan dengan anak-anak. Okey. Kalau dulu contohlah nasi lemak. Saya dulu awal tahun 2000 saya sempat dengan nasi lemak RM1. Okey. Sebelum tu mungkin murah lagi lah, mungkin 50 sen kan. Nampak kat situ, nasi lemak daripada 50 sen. Kalau dulu mungkin 10 sen, zaman mak ayah saya dulu 10 sen, 5 sen je kot. Okay, kemudian zaman saya jadi RM1. Zaman sekarang, RM1 lagi ke? Mungkin susah dah kot nak dapat duit, nasi lemak berharga RM1. Mungkin RM1.50 ataupun RM2 lah. Okay, nampak tak? Kalau pergi pasar raya pun, kalau dulu
dengan duit RM50 mungkin boleh penuh satu troli, mungkin zaman 90-an dululah. Okey. Kemudian masuk tahun ke 2000 mungkin daripada penuh troli dah berkurang jadi separuh troli. Kalau hari ni pergi pasar raya dengan nilai RM50, kalau ambil minyak satu apa ni? Satu dia punya bekas 5 kilo kan. Lepas tu beli gula Milo ke, benda tu saja dah RM50 dah. Okay, nampak tak sampai suku troli pun. Beli dengan Pampers anak pula, Pampers anak dah RM230. Okay, nampak tak nilai yang sama tapi nilai kuasa beli tu dah berkurang disebabkan faktor inflasi. Okay. Jadi pentingnya kita untuk melabur supaya duit kita tu kata tidak berkurang. Duit kita berkembang seiring dengan kenaikan inflasi. Okey. Okay, meningkatkan pulangan. Sebab kalau simpan di simpanan biasa, ada setengah akaun simpanan, akaun savings, dia ada juga dia punya dividen. Tetapi minimal lah, mungkin 1% ataupun 2%. Okey. Kalau up sikit, mungkin simpan di kita panggil sebagai FD, fixed deposit. Okay, tapi itu pun pulangan mungkin sekitar 2% ataupun 3%. Okay. Kenapa nak melabur? Sebab nak tingkatkan lagi. Nak tingkatkan lagi supaya lebih tinggi lagi daripada paras inflasi. Kalau contoh paras inflasi kita 3%. So at least kita punya pelaburan mestilah lebih daripada 3%. Itu tujuan melabur. Tapi sebelum nak melabur, okey, pastikan dulu kita punya aliran tunai itu mesti positif dulu. Pastikan kita cukupkan dulu hal-hal yang wajib dulu. Simpanan kena ada dulu, kena ada backup dulu. Simpanan at least 3 hingga 6 bulan daripada pendapatan kita. Bayar dulu pinjaman-pinjaman yang sedia ada. Jangan tak ada apa, tak ada pinjam, tak ada backup, tak ada saving, hutang pun tak bayar, tiba-tiba nak pergi melabur. Itu tak betul lah. Melabur ni yang last sekali after kita dah agihkan untuk portion-portion yang lain, tak kaful ke apa ke, okay? Dan jangan pula tak ada duit tapi nak melabur, at last pergi buat pinjaman, itu pun tak betul. Bila nak melabur, kena pastikan menggunakan duit yang kita dah ada lebihan. Okay? Dan duit yang kita bersedia untuk hilang, bersedia untuk rugi. Okay, kalau nak untung banyak, kena bersedialah. Risiko pun tinggilah. High risk, high return. Okay. Ini jenis-jenis contoh asas pelaburan lah. Okay. Konservatif. Maknanya pulangan tu rendah lah, minima. Okay, antara 3 hingga 7%. Okay, so kita sebelum nak melabur, kita kena tahu dulu kita ni risk appetite kita ni di paras yang mana. Kita ni seorang yang cepat cemas ke ataupun cool je. Okay, kalau seorang yang tak senang duduk, tengok rugi sikit dah tak senang duduk, jangan ambil yang agresif lah. Ambil je yang konservatif, simpan je dalam contoh yang paling mudah ASB ataupun tabung haji. Letak, biar je, tak perlu fikir apa. Setiap tahun mungkin dapat 3 hingga 5%. Okey. Itu bagi yang kata tak ready untuk ada risiko yang tinggi. Small low risk low return. Betul. Low risk low return lah. Okey, kalau yang ada modal kemudian nak pelbagaikan pelaburan, nak cuba mendapatkan pelaburan yang lebih tinggi, pulangan yang lebih tinggi, mungkin boleh cuba bermain dengan unit amanah ataupun unit trust. Okey, dia adalah dia punya fee dia tu, berapa yuran yang ni
kena bayar charge lah. Okay. Ataupun yang agresif, saham lah. Option, warrant, commodity, ini kena belajar dululah. Nak melabur kena ada ilmu. Jangan melabur sebab terikut-ikut. Okay, orang melabur, kita pun melabur. Orang untung tapi kita rugi sebab kita tak tahu pun kita melabur macam mana. Apa yang kita labur, kita tak faham pun. Jadi, pelaburan itu mestilah melabur ilmu dahulu. Pastikan, tak silap saya, seorang tokoh, saya tak ingat siapa dia, Warren Buffett ke ataupun dia nak melabur, dia baca dulu, khatam dulu. Satu buku, dua buku. Biar dia faham dulu apa yang dia laburkan. Okey, tapi majoriti antara kita usahakan satu buku, nak baca pun tak baca. Orang labur, labur je. Terikut-ikut, bahaya. Okey, itu yang labur kemudian jadi lebur. Okey, elakkan. Okey, ini antara penipuan kewangan. Okey, pelajar PTS rugi, diperdaya lelaki beli shilling lama, mangsa Macau scam, pelajar kena tipu lebih RM6,000. Okey, dia kena jaga-jaga sebab yang selalu menjadi target scammer ni kaki tangan awam sebab senang buat pinjaman, Cik Azwan. Kemudian pesara pencin sebab akan dapat duit ganjaran. Orang kampung mungkin tak, sebab tidak terdedah dengan media masa. Okay? Dan juga pelajar. Pelajar sebenarnya salah satu orang kata target untuk skamer. Sebab apa? Pelajar akan dapat duit biasiswa PTPTN bermusim. Okay? Saya nak kongsikan, ini real case, real case yang datang ke AKPK. Dia bagi, okey, kalau saya boleh kongsikan satu sekejap, okey, nampak tak Cik Azwan? Saya kongsikan satu report. Okey, nampak okay. Salinan report polis lah rasanya kan. Ya, saya tak dedahkan maklumat siapa-siapa, saya dah blurkan ke semuanya. Saya pun dah minta kebenaran daripada yang datang tu. Ini saya kongsikan kepada semualah. Okey, dia kata saya berada di rumah, telah menerima mesej WhatsApp yang menawarkan saya pelaburan skim. Okey, dia memperkenalkan diri sebagai encik apa? Pakej pelaburan minimum berjumlah RM500 yang akan memberi pulangan sebanyak 14,500 dalam masa satu hari. Nampak tak kat situ? Tak logik kan? Labur RM500 hari ini, esok dapat RM14,500. Tapi disebabkan tamak. Itu faktor utama dia. Tamak. Sebab tu boleh terpedaya. Saya telah membuat pindahan wang melalui akaun yang diberikan. Saya dah buat bayaran sebanyak RM2,250 ke akaun yang diberikan. Bayar lagi. Berapa lagi tu? RM1,700. Setelah itu saya dikendaki membayar cukai pula. Barulah saya sedar yang ini adalah satu penipuan. Saya telah mengalami kerugian RM7,100. Okey. Ini golongan yang muda yang datang ni, remaja. Boleh katakan lingkungan 20-an, 30-an lah. Okey. Ini kita panggil sebagai skim pelaburan lah, okay? Yang scam lah, okay? Sekejap. Saya buka slide balik. Ini contoh penipuan kewangan, skim pelaburan, penipuan kad kredit, pengambilan deposit secara tidak sah. Okay. Itu yang pinjaman, skim pelaburan, penipuan pelaburan. Ada juga kes di mana mule account, Cik Azwan. Yes. Ada juga datang mule account, akaun keledai. Betul. Bukan donkey account, bukan donkey account, mule account. Okey. Yang datang kepada saya, dia selalu yang terkena untuk kedai keledai account ni, dia ada tiga.
Satu, dia serahkan ataupun beri pinjam akaun kepada rakan-rakan ataupun majikan. Okay, yang kes yang datang kepada saya ni, dia masuk kerja, kemudian majikan dia nak pinjam akaun. Okay, dia percaya. Kemudian bila dah beri, majikan dia guna untuk buat penipuan lah. Okay, dia modus operandi ya, di mana bila kita pinjamkan akaun, scammer tu akan gunakan akaun kita, dia akan iklankan anything scheme apa ke, kemudian mangsa ni tadi akan masukkan duit ke dalam akaun atas nama CA tadi tu. Okay, jadi bila dah kutip duit banyak masuk, okay, dia pun cabut, keluarkan, withdraw. Tapi disebabkan pemilik akaun adalah atas nama CA tadi tu, maka dia mempunyai tanggungjawab. Nah, dia yang kena menjawab. Okay, sebab akaun kita adalah tanggungjawab kita. Jangan sesekali benarkan wahimah orang yang kita kenal. Okay, jangan sesekali, bahaya. Yang kedua, saya dapat tengok juga di Facebook, di social media, yang menawarkan untuk sewa akaun target pelajar. Tak kenal pun siapa-siapa. Yang tadi nombor satu ni yang kenal orang di sekeliling kita. Yang kedua ni tak kenal, yang diiklankan di Facebook. Okay, beri pinjaman untuk akaun digunakan selama mungkin sebulan, akan dibayar RM1,000. Alasan dia, akaun banyak tak guna, so why not bagi pinjam, at least dapat buat side income. Bagi yang tiada pendapatan ataupun nak cari pendapatan tambahan, RM1,000 tu start amount yang banyak lah. Okay, maka dibenarkan untuk gunakan akaun. Jadi juga macam kes yang pertama tadi tu, ataupun yang diiklankan sebagai tawaran kerja. Tawaran kerja, jawatan diiklankan accountant, HR, payroll. Jadi bila dah bertugas kononnya sebagai accountant, payroll ni kena bayar gaji, maka kena gunakan akaun peribadi. Duit masuk kena transfer ke sana ke sini, padahal tak betul. Okay, itu yang biasa kenalah bagi mule account. Kesannya, ada yang datang kepada saya tu, bila dah dibuat report polis, yang diceritakan kepada saya, kes tu laporan polis dia buat di JB. Okay, dia orang Kelantan. Jadi bila dia dapat panggilan daripada balai polis yang berhampiran dengan rumah dia, kata minta datang ke balai polis sebab ada siasatan. Bila dia pergi, polis daripada JB dah tunggu dia di balai polis. Angkut, pergi bawa ke JB, dibicarakan, bermalam di lokap. Okay, kemudian dia mengaku bersalah, kena bayar denda, tutup satu kes. Next day, pergi bawa ke balai polis yang lain pula, di JB pula. Maknanya banyak kes atas nama dia. Itu. Jadi bila dah macam ni, dia nak buka akaun untuk terima gaji, dah susah. Sebab pihak bank risau yang akaun dia akan disalahgunakan juga seperti akaun yang terdahulu. Maka kita fahamlah sebab apa reason tak dibenarkan untuk buka akaun. Okay, yang lain-lain, jenayah e-dagang, jenayah online. Dalam handphone juga kita ada, macam saya kata tadi, kita semua ada online shopping. Okay, saya tak nak sebutlah, takut nanti kena saman nanti. Okay, tapi bukan salah platform tersebut, salah pengguna. Okay, dia datang kepada saya juga, dia ni penjawat awam, Cik Azwan. Somebody lah, berpangkat tinggi. Okay, dia terpedaya dengan platform ni yang dia bagi tugasan. Okay, tugasan yang mudah saja, bayar
buat satu tugasan, beli sesuatu barangan, kemudian buat bayaran setelah setelah sempurna tugasan tersebut akan dapat komisen. Contoh, mula-mula dia start dengan 200. Okay, dia masukkan, kat situ dah pelik. Kita nak bekerja tapi kita yang kena bayar. Okay, kat situ dah tak betul. Kat situ dah red flag. Okay. Dia masukkan untuk buat tugasan tu dia kena bayar dulu 200. Selepas dia buat tugasan, 200 akan dipulangkan bersama dengan komisen. Dia buat 200, dia dapat 400. Okey, jadi tugasan yang kedua bermula dengan 800. Dia buat tugasan, kemudian dapat bayaran balik 1,600. Seronok dia, Cik Azwan. Kerja senang. Sangat senang. Klik. Done. Okey, cubaan yang ketiga. Start dengan 2,000. Buat-buat kerja dapat dalam 3,000 lebih. Dapat lagi. Dah 3 kali. Tugasan yang keempat. Dia start dengan 8,000. Dia bank in 8,000. Kemudian terus kena block. Terus hilang. Klik mata. Nampak dia pancing kita sikit. Kalau ikutkan fikiran logik lah. Tak ada cara pun untuk buat duit mudah. Okay. Nak labur pun sebenarnya tak ada. Orang kata dah, kalau ikutkan pelaburan lah. Tak adalah pelaburan yang mudah lah. Semua kena belajar, semua ada risiko. Okay, contoh. Masa ada sikit lagi Cik Zuan. Boleh. Kita pun ada, kalau Cik Hafizuddin Perazat, kita ada beberapa soalan di YouTube. Ataupun Cik Hafizuddin saya bacakan ke, ataupun Cik Hafizuddin boleh tengok di YouTube. Kita ada soalan daripada Encik Razin, mungkin soalan tadi tu daripada Encik Razin tentang apakah platform yang sesuai untuk pelaburan bagi student. Okay, untuk soalan Encik Haikal tu rasanya Cik Hafizuddin dah jawab tadi. Kemudian kita ada soalan daripada Dr. Nora Zenina tentang pelaburan yang tidak sah dalam kalangan remaja ni kalau mengikut statistik. Ada juga soalan daripada learning and educators. Mungkin Cik Hafizun, kita akan jawab mungkin selepas ini. Saya cuba jawab selepas ni. Okey. Bila nak bagi contoh simple je. Pelaburan lah. Okey. Kita sekiranya kita diberi seekor ayam. Okey. Macam mana kita nak kata kembangkan ayam tu? Okay. Ada orang dapat seekor ayam, tak fikir panjang, terus masaklah sembelih. Buat lauk. Ayam goreng, ayam bakar, ayam apa lagi, ayam macam-macam lah. Okay, ayam percik. Okay. Duit, maksudnya duit yang kita ada tu, kita akan berkembang lah. Okay, sebab dah digunakan. Sama macam ayam. Dah habis dah. Contoh, ayam ni, kalaulah kita berikan kepada seorang bapa tunggal lah. Cik Azwan, kita beri seekor ayam ni kepada seorang bapa tunggal. Maka kita panggil dia sebagai apa, Cik Azwan? Oh, bapa ayam lah. Bukan Cik Azwan. Penternak ayam. Toki ayam lah, toki ayam. Okay. Bila kita bagi ke ayam ni, dia orang kata dia jaga, dia beli ayam. Daripada seekor ayam beranak jadi dua, kemudian berkembang dan seterusnya. Begitulah juga dengan pelaburan. Tak ada orang kata bagi ayam hari ni, esok dah dapat dua ayam. Tak ada. Dia pelaburan untuk berkembang, dia akan ambil masa. Okey. Dia yang jadi masalah ni sebab kita nak cepat. Okay. Kita nak hasil pulangan yang cepat. Kita ni jenis yang tak sabar. Itu yang banyak yang jadi rugi tu. Okay. Kalau orang Kelantan kata kita kena off dulu. Kena tahan diri dulu. Nak makan ayam, sabar dulu. Lepas ni bila dah berkembang ayam tu, makanlah nak makan apa pun.
sabar dulu untuk beberapa ketika. Sama juga dengan pelaburan, sabar dulu. Okey? Sekejap. Saya ada video. Okey, sekejap. Eh, Kak Kia. Lama tak jumpa, Kak Kia. Oh, Kak Kia, barang kemas banyak ni. Adalah, sikit-sikit. Oh, Kak Kia, tahu tak Kak Kia boleh gandakan simpanan untuk hari tua nanti? Macam mana tu? Kak Kia cuma melabur serendah RM800 saja untuk 6 bulan tapi mendapat 30% pulangan. Mat, mana ada orang senang-senang nak bagi duit macam tu aja? Taklah, Kak Kia. Yang ni bukan menipu. Mematuhi prinsip syariah lagi. Bos saya handsome, bergaya dan juga memandu kereta yang besar. Semua orang tahu tentang pelaburan emas ini. Masuk surat khabar lagi. Pelaburan ini diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan juga institusi kewangan negara lain. Mat, Kak Kiah ni dulu pun macam kau. Melabur juga dapat untung banyak. Tiba-tiba syarikat tu tutup. Siasat dulu. Tak mungkin, Kak Kiah. Jom, saya call bos saya. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tak mungkin. Okey, untuk semak pelaburan tu, adakah sah ataupun tidak boleh semak di laman web Bank Negara seperti yang tertera ataupun bagi kata nak semak pelaburan, adakah pelaburan itu diiktiraf ataupun tidak, boleh semak di Securities Commission Malaysia, okay, Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, sepatutnya pelaburan yang berdaftar akan berdaftar dengan Suruhanjaya Security ni. Okey. Okey, untuk makluman juga baru-baru ni, bukan barulah juga, macam tahun lepas kerajaan kita dah kata menubuhkan satu talian hotline untuk scam, untuk report scam. Ada yang tahu tak? Ada yang aware ke? Dia panggil talian dia 997. 997. Dia nama dia sekejap saya lupa. National Scam Response Center, NSRC. Okey, sekiranya kita diperdaya, okey, nak buat semakan, boleh direct terus kepada hotline 997. Okey. Kalaulah kita contoh nak semak juga account, sebenarnya ada account semak mirror kalau tak silap saya di laman web PDRM. Kita nak tengok adakah account tu pernah ada kes scam ke. Okey. Okay, slide saya dah sampai ke penghujungnya. Sekejap. Hidup sederhana tanpa hutang adalah lebih damai daripada kelihatan kaya kerana hutang. Okay. Saya buka soalan. Tapi dalam masa yang sama, saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh, scan QR code ni untuk memberi maklum balas berkenaan dengan sesi kita selama 2 jam pada pagi ni. Okey. Sebarang komen tambah apa ni, positif ke negatif ke, saya terima dengan terbuka lah. Okey, saya buka sambil-sambil tu, saya buka untuk sesi soal. Saya cuba jawab yang terbaik lah Cik Azwan ya. Okey, tak apa. Saya bacakan soalan daripada saudara Muhammad Razin. Beliau ada 2 soalan. Untuk student, apakah platform yang sesuai untuk pelaboran dan platform yang kurang risiko untuk pelaboran tersebut untuk student? Untuk student, okay. Pelaboran untuk student bukan untuk student saja sebenarnya, untuk mereka yang inginkan pulangan yang kata tak ada risk, yang dijamin. Ada pelaburan yang dijamin seperti yang saya katakan tadi di PNB, ASB lah paling mudah. Itu benda yang pelaburan yang paling basic ataupun
Boleh juga simpanan sambil-sambil menyimpan untuk mengerjakan haji, di tabung haji. Itu saya rasa kita kena manfaatkan dulu platform tersebut sebelum kita nak cuba sesuatu yang lebih berisiko. Okay, bila dah kita dah mahir, okay, let's say lah kita dah limitkan, dah penuh dah simpanan di USB ataupun tabung haji, kita mungkin boleh upgrade sikit kepada, ini pendapat peribadi saya, saya, kalau saya akan melabur di unit amanah, unit trust. Okay, dia unit trust ni, dia ada macam-macam lah. Ada platform dia, macam bank pun ada dia punya subsidiary dia untuk yang unit trust ni, boleh boleh semak lah. Okay, tapi jangan sesekali lah melabur ikut seperti yang diiklankan di media sosial, macam di Instagram, di Facebook. Sebab ada berlaku di mana seorang pelajar dia melabur di Instagram. Dia melabur di Instagram, dia menggunakan akaun ibu dia. Ibu dia percaya kepada dia dan memberi akses handphone ibu dia kepada anak perempuan dia ni. Maka disebabkan apa ni, kurangnya pendedahan pergi buat pelaburan di Instagram, saya rasa benda tu kita boleh elakkan lah. Okay, bagi para pelajar, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya maklumat sekarang di hujung jari. Kita sebenarnya boleh buat semakan di laman web Bank Negara, di laman web Suruhanjaya Security, kemudian di PDRM. Kita sebenarnya, orang kata, boleh buat pilihan. Kita boleh buat carian. Tetapi kenapa kita pilih untuk melabur di tempat yang tidak diiktiraf, yang tidak, entah tiba-tiba baru je muncul. Saya rasa ada satu kes di mana 2 ataupun 3 tahun lepas saya tengok ramai pelajar yang terlibat, iaitu nama aplikasi dia tu iShare. Ya, betul, betul, betul Cik Hamizuddin. Itu saya ada perasan juga. Serasanya awal-awal PKP tu. Yes. Di mana, yalah, saya rasa tidak sepatutnya berlaku lah. Benda tu kita boleh elakkan kalau kita buat kajian yang lebih lanjut, ataupun kalau ikut logik pun tak ada orang nak bagi duit secara mudah-mudah dekat kita. Okay. Betul betul Cik Hamizuddin. Kalau saya punya prinsip pula, easy money is a scam money. Betul. Okay, okay Cik Hamizuddin. Okay, dia nak buat duit Cik Tuan. Apa dia? Dia tak ada cara cepat untuk dapatkan duit. Dia ada cara mudah untuk hilang duit. Betul. Easy money is a scam money. Saya punya falsafah adalah macam tu. Tak akan ada benda yang mudah dalam sekelip mata. Kalau nak katakan kota Rom tu pun tidak dibina dalam satu hari. Betul. Tapi untuk meruntuhkan kota Rom tu cukup satu hari. Cukup satu hari. Okey, soalan yang kedua daripada Dr. Norazina. Melihat kepada status kebankrapan, golongan yang paling tinggi adalah berumur di kalangan 30 hingga 45 tahun. Adakah golongan ini terdedah ataupun terlibat dengan skim pelaburan yang tidak sah sehingga menyebabkan mereka diisytiharkan bankrap? Okey. Dia diisytiharkan bankrap ni disebabkan dia mempunyai pinjaman. Okey, dia mempunyai pinjaman dengan bank. Okey, orang yang bankrap adalah mereka yang mempunyai pinjaman melebihi RM100,000 dan tidak berupaya untuk membayar balik. Okey. Maka kalau tanya saya, adakah yang bankrap ini ada disebabkan melabur? Dia kalau dia melabur guna duit sendiri, dia tak akan bankrap. Okay, melainkan dia melabur guna duit pinjaman. Kat situ dia at the first place melabur guna duit pinjaman pun tak betul lah kat situ. Sepatutnya melabur menggunakan duit lebihan yang kita ada. Okay, jadi
Kalau tengok balik statistik yang tadi, yang ramai tadi tu, mungkin disebabkan terlalu mempunyai keberhutangan yang tinggi lah, keberhutangan yang serius. Disebabkan mungkin buat pinjaman untuk melabur, itu mungkin. Okay? Jadi kalau sekadar melabur, kalau tak ada pinjaman, dia takkanlah sampai dibankrupkan. Betul, macam yang Cik Abizuddin kata tadi, pelaburan ini adalah duit lebihan yang di mana kita bersedia untuk hilang. Okey, soalan daripada, saya tak pasti tiada nama, tapi di sini namanya adalah Learning and Education. Soalan ini lebih kurang sama dengan soalan daripada saudari Afifah. Untuk student ataupun secara umum, untuk simpanan, adakah baik dalam bentuk duit ataupun emas? Okey. Duit ataupun emas. Okey. Dia sepat dua-dua. Sebabnya kalau duit, wang tunai, dia adalah liquid. Dia sifat kecairan dia tinggi. Mana kalau kita nak guna, anytime kita boleh guna, keluarkan daripada bank, kita boleh terus guna. Kalau emas, dia kata dia masihlah kita kata liquid juga sebab kita boleh tukar kepada bentuk tunai. Ha, kita pergi ke kedai mas nak jual ke ataupun pajak gadai, kita dah boleh tukarkan. Tetapi kalaulah pada masa itu kadar tukaran, kadar harga emas pada masa itu mungkin rendah ke, mungkin kita akan mengalami sedikit kerugian lah. Okay, tapi bagi saya secara personal, emas adalah pelaburan, bukan untuk simpanan. Simpanan tumpukan kepada wang tunai dulu. Wang tunai sebanyak berapa banyak? 3 hingga 6 bulan daripada pendapatan bulanan kita. Itu backup kita. Anything happen, kita tak perlu nak tukarkan emas kepada wang tunai sebab kita dah memang ada tunai. Okey? Dah cukup kita punya dan simpanan ataupun dana kita masa tadi itu, barulah kita labur kepada emas. Emas pun sebenarnya adalah satu bentuk medium pelaburan. Okey? Jadi sepatutnya dua-dua kena ada lah. Dua-dua kena ada maksudnya untuk permulaan dimulakan dengan duit lah kan? Sebab cetak, liquidity-nya lebih tinggi berbanding dengan emas. Kalau ada duit lebih baru boleh beli emas lah. Maksudnya dia saya eloknya dua lah, tapi keutamaannya kepada duit. Especially kepada student lah. Okay, dan ada soalan yang terakhir, saya rasa sebab kita pun lebih masa, saya minta maaf lah Cik Mizan sebab kita lebih masa, sebab sepatutnya program-program macam ni mungkin kita patut buat 3 jam kan, supaya lebih banyak benda yang boleh dikongsi dan boleh ditanya. Tapi soalan yang terakhir ni lebih kurang sama soalan daripada Encik Azam, sama juga soalan dengan saudari Nur Izzati, soalan yang lebih kurang sama juga dengan soalan daripada Puan Siti Nur Azmawati dan juga aktiviti UiTM Cawangan Kelantan. Soalannya, macam mana scammer ni boleh dapat nombor telefon kita? Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai pengguna, sebagai mangsa yang hampir di scam ni, boleh tak kita ambil tindakan memfailkan kepada tribunal di atas Akta Perlindungan Data Peribadi? Silakan komen Cik Afizul. Okey, soalan susah sikit nak jawab ni. Di luar skop AKBK ni. Okay. Tapi macam mana nak dapatkan nombor ni? Okey. Kalau kita tengok, rasanya baru dalam bulan lepas ke, di mana data peribadi kita dibocorkan, dijual, ya, di laman web. Ada terbaca Encik Azwan ni? Ada. Pada selesai maklumat daftar pemilih. PRU, maklumat-maklumat untuk pilihan raya dibocorkan kan, nombor, ada nombor IC, nama, alamat dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya macam mana bocor, saya tak boleh nak jawab lah. Saya tak boleh nak jawab sebab apa dibocorkan. Tapi ingat tak, kalau lah kita macam dekat online banking tu kan, kita ada tick untuk adakah anda bersedia untuk menerima promosi ataupun maklum balas daripada pihak institusi kewangan, kita ada tick. Itu pun sebenarnya kata boleh jadilah. Boleh jadi persetujuan lah, persetujuan tanpa sedar. Iya. Untuk mengongsikan maklumat kita dengan pihak yang ketiga.
Betul. Berkongsi PDPA kepada pihak luar untuk tujuan marketing, untuk tujuan survey dan sebagainya lah. Tapi seperti yang saya kata tadi, kalau macam mana boleh bocor kepada tangan scammer ni, saya tak boleh nak jawab lah. Itu di luar bidang saya lah. Okay. Bermaksud maklumat kita tu telah disalahgunakan. Ada di satu, mungkin ada loophole, ada di satu peringkat di mana telah disalahgunakan lah oleh pihak-pihak yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menjaga ataupun melindungi data peribadi kita tadi tu. Dan jawab soalan kedua, bolehkah diambil tindakan? Ini pun tak boleh tanya KBK sebenarnya soalan ni. Ini kena tanya pihak peguam ni. Okay. Saya tak berani nak komen je soalan. Sepatutnya boleh lah. Kan? So, mungkin kan AKPK melihat kepada apa kita panggil pelanggan-pelanggan ataupun mereka-mereka yang datang untuk mendapatkan nasihat, mungkin peratusan yang ditipu oleh scammer dan sebagainya ini tinggi, mungkin AKPK boleh usulkan, AKPK membawa usul untuk supaya apa-apa tindakan mahkamah perundangan boleh diambil sekiranya bagi mengurangkan lah mangsa-mangsa penipuan online lah kan. Mungkin di pihak AKPK boleh lakukan sesuatu lah kan. Okay. Tapi tak apa Cik Hafizul. Hafizuddin. Untuk mengurangkan kes-kes scam ni daripada ditipu menjadi mangsa ni, dia sebenarnya bermula daripada diri kita. Okay. Dia sebenarnya bermula daripada diri kita. Adakah kita aware dengan keadaan semasa? Sebab kalau kita tengok, even dalam dada akhbar saya tengok, even pegawai bank pun ditipu. Ketua cawangan bank ada ditipu. Jadi saya rasa mungkin faktor tidak kata cakna dengan keadaan sekeliling. Okey, hidup dalam kepompong yang tersendiri, tak ambil tahu pun keadaan luar. Kemudian juga kita bila menerima panggilan daripada pihak scammer, kita terlalu melayan. Dan bila kita melayan, kita akan jadi panik lah. Okay? Apa kata bila nampak je sesuatu ataupun ada macam hint-hint yang nak suruh kita bayar, kata kita ni dikenakan ada tindakan undang-undang, why not kita just cut the call, putuskan talian. Untuk semakan lebih lanjut, kita boleh sendiri semak di mana-mana pejabat ataupun balai yang berdekatan lah sekiranya kita disabitkan kesalahan. Jangan terlalu kata percaya dengan panggilan telefon. Okey? Kemudian, jangan tamak. Jangan fikir nak dapatkan duit dengan cara yang mudah. Dan jangan cepat panik. Bila kita dah panik, kita sebenarnya membuka ruang kepada pihak scammer untuk mengawal diri kita. Kita dah tak boleh nak stable, why not? Tarik nafas, putuskan talian. Buat semakan lebih lanjut dan sendirilah selepas itu. Saya rasa kalau kita buat benda ni, insyaAllah kita tak akan orang kata ditipu dengan mudah-mudah lah. Sebab kerajaan pun dah memainkan peranan dia. Dah sebarkan awareness tentang scam ni. Okay? Itu pendapat dari saya, Cik Azman. Okay, terima kasih Cik Hafizuddin. Terima kasih Cik Hafizuddin, penasihat kewangan daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK Kota Baru. Kepada penonton yang berada di saluran YouTube channel UiTM Cawang Kelantan yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan aktiviti-aktiviti menarik yang dianjurkan oleh UiTM Cawang Kelantan di masa akan datang. Dan kita akan berikan pautan untuk kehadiran, okay, di YouTube channel kita. Di ruangan komen kita akan bagi berikan pautan untuk kehadiran. Okay, minta mohon kerjasama semua untuk isi bagi tujuan rekod kehadiran lah. Okay, jadi saya tertarik dengan kita dah habis, saya nak tutup kita punya program hari ini. Saya tertarik dengan
poin terakhir tadi, kita perlu bijak. Okey, sebagai pengguna kita perlu bijak, kita jangan panik dan perlu berfikiran rasional. Kemudian tentang tamak tu, saya sebutlah, saya sukalah untuk sebut saya kalau jadi jadi pengurusi majlis ni, kalau tak habis mesti pantunlah, dua tu je lah. Saya suka berkongsi. Seperti apa sabda Nabi, anak Adam ini tamak. Jika diberikan satu lembah emas, nescaya dia akan minta lembah emas yang kedua. Bila diberi lembah emas yang kedua, nescaya dia akan minta lembah emas yang ketiga. Hanya akan cukup bila isi perutnya diisi dengan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya matilah. Jadi untuk program kita hari ini, tentang kita cerita tentang pengurusan kewangan, perlu bijak dalam menguruskan kewangan daripada segi pendapatan, hutang dan sebagainya. Saya menyerulah untuk kita semua berdoa supaya kita dicukupkan daripada semua sudut. Jadi pendapatan yang cukup, hutang pun insyaAllah cukup untuk dibayar. Jadi daripada saya, sebelum itu, tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, di lain masa bersua lagi. Jumpa dulang penuh belian, rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian, panjang umur bertemu lagi. Sekian daripada saya, live daripada UiTM Cawangan Kelantan. Kepada Encik Fizuddin, terima kasih sekali lagi daripada pihak penganjur kerana sudi bersama-sama berkongsi maklumat dan juga info-info tentang pengurusan kewangan. Terima kasih kepada AKPK dan kepada hadirin sekalian. Jaga diri, jaga kesihatan, amalkan SOP. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.